Ridwan bersama dengan Zaliha akan menemani anda dalam Selamat Pagi Malaysia sehingga pukul 10 pagi, dan pastinya hari ini kita akan beri fokus kepada topik ataupun tema pada hari ini, iaitu sektor pendidikan. Tetapi sebelum itu, Zaliha, apa kata kita berikan dahulu sebagai pemanas badan beberapa berita utama untuk kita kongsikan kepada anda semua. Ini yang pasti juga disarankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bila mana beliau meminta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP untuk mengemukakan laporan terperinci dan langkah baharu untuk meningkatkan prestasi institusi berkenaan. Dan dalam kenyataan beliau juga ada saranan untuk memperbaiki kelemahan dalam pengurusan zakat sekaligus menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. Dalam majlis baru-baru ini yang dihadiri beliau, telah pun menyampaikan cek bantuan makanan keperluan asasi bernilai lebih 100 juta kepada wakil penerima bantuan sara hidup, dan juga peralatan persekolahan sesi 2024 berjumlah lebih 1.15 juta ringgit sebenarnya. Itu sedikit berita dan juga perkembangan daripada Perdana Menteri kita. Selain daripada itu juga, yang menjadi isu hangat sekarang adalah berkaitan dengan isu harga makanan, terutamanya beras, dan juga kerajaan untuk mencadangkan kewujudan beras madani. Tetapi perlu kita faham bahawa cadangan memperkenal beras putih Malaysia madani ini masih dalam perbincangan. Ini adalah kata Menteri Komunikasi kita, yang mana cadangan memperkenalkan satu grade beras putih sahaja di negara ini yang dikenali sebagai beras putih Malaysia madani masih dalam perbincangan dan juga belum dimuktamadkan, kata Menteri Komunikasi yang juga jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan, yang mana perkara ini perlu dibuat dan juga pengumuman penuh akan dibuat oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Pemantauan Pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup NACCOL. Dan saya kira bukan sahaja isu beras, tapi isu gula dan juga isu-isu yang lain juga berkaitan dengan kos sara hidup juga akan dibincangkan dalam jawatan kuasa ini, terutamanya apabila ia melibatkan peruncit, pembekal dan sebagainya. Bagaimana kita untuk mengurangkan kos supaya apabila produk itu ataupun sesuatu barang itu sampai kepada pengguna akhir, iaitu kita sebagai masyarakat itu, kita mendapat keuntungan ataupun mendapat harga seminimum mungkin mengikut situasi dan juga harga pasaran sebenar. Matlamat lulunya pasti untuk memastikan pengguna tidak terbeban dengan kenaikan kos sara hidup dan juga kos kenaikan kos harga makanan. Dan apapun juga, pasti kita juga ada dengar sebenarnya saranan, barangkali kita perlu kurangkan gula, perlu kurangkan pengambilan karbohidrat dan sebagainya. Tapi apapun hakikatnya, ini adalah makanan ruji rakyat Malaysia, dan apapun berbalik kepada isu bagaimana ia dapat digemblengkan usul oleh kerajaan untuk memastikan pengguna tidak terbeban dengan kenaikan kos sara hidup. Seterusnya, Ridwan. Okey, berita seterusnya ini berkaitan dengan bagaimanakah Menteri Komunikasi YB Fahim Fazil menyantuni waris kepada artis-artis veteran kita. Ini berada di Kuantan, saya kira, yang mana Man Kadir Samsi. Gambar ini menunjukkan isteri kepada Man Kadir Samsi, merupakan seorang pelawak dan pelakon yang begitu popular menerusi watak Pak Jabit yang dibawakan dalam filem Hantu Kad Limah, Zombie Kampung Pisang dan lain-lain. Jadi Makcik Maharani berkata arwah suaminya hanya meninggalkan wang tunai sebanyak RM5,000 sahaja, dan segalanya sebagai bujuk lepas dari bubu dalam beberapa bulan. Dalam masa Pak Jabit masih hidup, beliau akan menjual cendol di depan rumah dan melakukan apa sahaja termasuk berlakon dengan pendapatan hanya RM30 sehari. Jadi keadaan ini yang dilalui oleh Balu kepada pelakon veteran ini, dan ini disantuni oleh Menteri Komunikasi. Tapi sebenarnya kalau kita amati, Ridwan juga para penonton yang berhormat, Fahmi Fazil sebenarnya banyak menyantuni artis-artis penggiat seni yang dalam kesusahan, dan ini bukan usaha yang kita harap perlu dipanjangkan juga oleh pihak lain supaya jasa dan legasi yang ditinggalkan oleh para penggiat seni ini tidak sisihkan begitu sahaja, dan diingati dan diperingati supaya tahap kehidupan itu menjadi lebih baik untuk mereka. Okey. Dan juga perlu juga kita maklum dengan situasi yang berlaku di Malaysia. Kita berada di penghujung monsun timur laut. Cuaca panas sedang berlaku di negara kita. Kebanyakan tempat memang panas. Kalau keluar pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari, cukup panas 33-34 darjah Celsius. Kalau tengah bawa kereta, kadang-kadang semalam saya nampak 36.5 sambil memandu dalam dashboard itu. Memang panas betul. Ini dua kawasan yang telah pun dikenal pasti oleh Met Malaysia antara kawasan yang terletak kawasan yang panas, yang mana terdapat dua kawasan semenanjung, tahap satu iaitu tahap berjaga-jaga, kawasan Kuala Kangsar dan juga Sepang Selangor, Kuala Kangsar di Perak, dan satu di Sabah.
yang mana berada pada tahap 1 iaitu di kawasan Beaufort. Jadi anda perlu berjaga-jaga kerana suhu maksimum 35 sehingga 37 darjah Celsius akan berlarutan sekurang-kurangnya 3 hari. Jadi dalam keadaan cuaca panas sebegini, apa yang perlu kita lakukan, sentiasa minum air, kena sentiasa banyak minum air sebenarnya. Badan kita kena sentiasa hydrate. Selain daripada itu juga, kita kena elakkan aktiviti-aktiviti di luar, terutamanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan sun, apa, cahaya matahari direct kepada kita. Ia mampu untuk memberikan heat stroke dan sebagainya kalau kita tidak cukup air. Tapi kalau indoor pun, kalau dalam ruang sekalipun boleh sebenarnya bersenam. Banyak sebenarnya option untuk bersenam. Jangan kalau tak boleh berjemur dekat luar langsung tidak melakukan aktiviti riadah, boleh tapi lakukan dengan langkah-langkah keselamatan yang sebaiknya. Banyak yang menarik juga bermanfaat untuk kami kongsikan dengan anda pagi ini. Kita akan mandi selepas ini, Ridwan. Okey, selepas ini kita akan ke Perak FM, tetapi sebelum itu kita berehat sekitar seketika. Selamat pagi Malaysia akan bersiaran dari Kompleks Kraft Jalan Konde, Kuala Lumpur. Sempena Hari Kraft Kebangsaan 2024 pada 22 dan 23 Februari dari jam 8 pagi hingga 10 pagi dengan pelbagai pengisian menarik mempromosikan seni dan kraft tangan Malaysia. Ini Kraft Malaysia. Saksikan di TV1, berita RTM dan RTM Klik. Jumpa di sana. Lagi akaun media sosial palsu berkaitan bantuan kerajaan dikesan. Kali ini platform TikTok digunakan. Ibarat pusat sehenti, pengendali akaun mendakwa segala maklumat berkaitan bantuan kerajaan dapat diperoleh melalui bautan pada akaun berkenaan. Bagi meyakinkan pengguna, logo Malaysia Madani turut digunakan. Semakan pasukan biar betul mendapati akaun itu tidak lain tidak bukan, cuba menipu orang ramai. Ini jelas terbukti menerusi perkongsian video berkaitan bantuan tidak wujud. Ini termasuk pengeluaran wang KWSP, rebat elektrik dan bantuan tunai khas. Ibarat serampang dua mata, selain mencuri maklumat mangsa, si penipu turut berpeluang memperoleh ganjaran pengendali platform menerusi jumlah tontonan yang ramai. Bagi mengelak ramai jadi mangsa, amaran mengenai kegiatan sindiket penipuan dikeluarkan Kementerian Keuangan. Orang ramai dinasihat berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan perkara dihebahkan. Bagi mengelak jadi penyumbang pertambahan statistik kes penipuan, semak dan rujuk menerusi sumber sahih. Elak jadi mangsa, sentiasa waspada. Kepada si penipu, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baiklah, kita teruskan. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Berkongsi siaran ini bersama dengan rakan kami di Perak FM, DJ Nana. Dan Nana ada laporan fenomena, fenomena ais surut di Pulau Pangkor. Lama tak pergi Pulau Pangkor. Jadi kita nak tanyakan apa perkembangannya bersama Nana. Sekiranya Nana telah bersedia, silakan. Ayo, bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 20. Baik, terima kasih Ridwan dan Zaleha. Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Terima kasih juga kepada anda yang sedang menonton dan juga mengikuti siaran Perak FM menerusi Radio Perak FM dan juga RTM Klik. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sejahtera pagi ini, ceria-ceria selalu. Dan anda seketika bertemankan anda di sini menerusi seleksi pagi. Selamat pagi Malaysia. Pastinya dari Konti Perak FM, kita nak berkongsikan sesuatu yang menarik. Dan kita mulakan dengan berkongsi di mana satu lokasi ataupun destinasi pelancongan yang menarik terdapat di negeri Perak. Kita nak singgah sebentar ke Pulau Pangkor. Pulau Pangkor ni seperti mana kalau yang sedia maklum, terkenal dengan pantainya yang cantik, juga ikan bilis mata birunya, kan? Dan tahukah anda, Pulau Pangkor ni
ini merupakan luasnya cuma 2,200 hektar dan penduduknya berjumlah kira-kira 25,000 orang. Ya. Dan pada 1 Januari 2020, Pulau Pangkor telah diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai atas titah ke bawah doli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Perak Darul Rizwan. Dan minggu lepas, baru-baru ini telah berlakunya satu fenomena yang unik di Pulau Pangkor, iaitu fenomena air laut surut yang hanya berlaku setahun sekali. Ya. Dan di mana fenomena air surut di Pulau Pangkor ini memberi pelbagai pengalaman yang menarik. Selain kita dapat merentas di antara Teluk Nipah ke Pulau Giam, ianya juga 400 meter sejauh dari Teluk Nipah ke Pulau Giam, jauhnya 400 meter. Selain kita dapat merentas dari Teluk Nipah ke Pulau Giam, kita juga dapat melihat kehidupan laut dan juga tumbuhan laut yang kita boleh lihat ketika air surut itu berlaku. Ya. Dan setakat ini ramai pengunjung yang telah pun mengunjungi pulau tersebut untuk sama-sama merasakan dan mengalami pengalaman air laut surut. Jadi seterusnya juga, apa yang menarik di Pulau Pangkor adalah mengenai kehidupan yang diberi nama Yat-Yat. Tahukah anda mengenai Yat-Yat? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita saksikan video ini. Yat-Yat sebenarnya dia duduk di tempat pasir yang panjang. Jadinya tak semua pantai ada. Kebiasaan yang kita selalu dengar ada dekat Teluk Senangin, dekat macam dekat kawasan Pangkor ni, dekat Teluk Ketapang dengan Teluk Nipah. Ada certain area je lah. Lepas tu, kalau kita masak, garam kunyit ataupun cuit tepung. Hanya kalau pakai kaki luar tepung ni. Ayat-ayat yang kita kutip dekat pasar tadi. Kita masak. Goreng kunyit. Cuit. Pakai sudu ke? Itu antara keunikan di Pulau Pangkor. Ya, mana yang pernah singgah di Pulau Pangkor minggu lepas pasti dapat merasai pengalaman tersebut sangat indah. Ya. Dan juga mengenai yak-yak ini, selain daripada kita terlihat di video tadi masa goreng kunyit, sebenarnya ada juga menu lain yang boleh anda masak dengan yak-yak ni, iaitu masak pedas dan juga tepung, goreng tepung. Aha, jadi itu antara kelebihan yak-yak. Dan tahukah anda sebenarnya yak-yak ni bukan ada satu nama je. Dia ada beberapa nama lain yang dikenali sebagai kutu laut, ibu remis dan juga unduk-unduk. Jadi itulah dia yak-yak yang rasanya kulitnya satu haiwan yang sangat kecil dan dia rasa lebih kurang seperti kalau siapa pernah makan ketam lembut. Lebih kurang macam itulah rasanya. Okay? Dan itu dia perkongsian mengenai yak-yak dan keistimewaan Pulau Pangkor. Dan kita dah balik ke seterusnya, iaitu mengenai sama-sama kita pesan-pesan. Ya. Walaupun di mana semalam di negeri Perak kita hujan, namun Jabatan Meteorologi telah pun mengeluarkan amaran mengenai situasi cuaca panas ataupun fasa akhir monsun timur laut yang ketika ini melanda negara kita yang dijangka sehingga penghujung bulan Mac ini. Ya. Dan kita juga nak nasihatkan pada orang ramai dan diri saya sendiri untuk sentiasa menjaga keselamatan dengan minum air secukupnya, air masak tau, dan jangan tunggu dahaga baru kita nak minum. Dan sebaiknya kita kurangkan aktiviti yang terdedah dengan cahaya matahari atau cahaya panas. Dan kalau kita ada aktiviti di luar ataupun pelibatan program di luar, gunakanlah pelindung, iaitu gunakan payung atau topi, juga
menerapkan mandi ya, pakai dan juga pakai pakaian terang dan ringan dan longgar. Baik, itu saja perkongsian yang kita bersama di Koti Merah FM, Rasir Ina Syarah dah gitu-gitu selepas ke studio Selamat Pagi Malaysia. Seketika kita setakat ini perkongsian dari Koti Merah FM. Terima kasih, kita kembali bersama Zaliha dan Ridwan. Silakan. Baiklah. Terima kasih, Nana. Terima kasih. Okey, seterusnya satu bingkisan kami sediakan untuk anda. Kita nak mulakan kehidupan kita dengan amalan gaya hidup sihat. Walaupun bukan Januari, tidak mengapa, kami sediakan bingkisan ini untuk anda. Sambung, silakan. Sambung. Sambung resolusi kesihatan itu. Kita saksikan bingkisan khas ini. Kita sering terbaca atau mendengar kepentingan gaya hidup sihat di kaca televisyen, majalah atau di radio. Ada yang berkata amalan gaya hidup sihat bermula dengan pemakanan sihat. Untuk memulakan gaya hidup sihat, kita perlu melihat kepada pelbagai aspek seperti penjagaan makanan, kesihatan mental dan aktiviti fizikal. Ramai yang cakna mengenai masalah ini tetapi malas untuk memulakannya. Amalan gaya hidup sihat bermula dengan pemakanan yang seimbang. Apa yang kita makan memainkan peranan besar dalam kesihatan kita. Di Malaysia, kita mempunyai pelbagai makanan lazat, tetapi kita juga perlu memilih makanan yang sihat. Ini termasuklah memasukkan buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan protein yang seimbang dalam diet seharian kita. Hindari makanan yang tinggi gula, garam dan lemak tepu kerana ia boleh meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Pada pendapat saya, kenapa kita perlu amalkan gaya hidup sihat? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesihatan diri. Bila kita bersenam, beriadah, makan makanan sihat, secara tak langsung akan memberikan kesan terhadap tubuh badan kita. Jadi tubuh badan kita akan jadi lebih sihatlah. Okey, yang kedua adalah dari segi emosi. Emosi kita akan lebih stable sebab bila badan kita sihat, otak kita juga akan menjadi cerdas, kan? Jadi secara tak langsung juga memberi kesan kepada emosi kita lah. Selain daripada kita menjaga kesihatan fizikal, kita perlu menjaga kesihatan mental kita. Mengawal berat badan, seperti mana yang kita tahu, rakyat Malaysia terkenal dengan obesiti. Perlu menjaga kesihatan kita untuk di masa tua nantilah. Jadi bila kita berusia lebih tua, kita lebih mudah untuk mendapat penyakit-penyakit. Jadi daripada muda inilah kita perlu mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Hubungan sosial yang sihat juga adalah sebahagian daripada gaya hidup sihat. Mempunyai sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan dapat membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Jadi belum terlambat untuk kita memulakan resolusi tahun baru untuk memulakan gaya hidup sihat. Baiklah, seterusnya dalam Selamat Pagi Malaysia, kita akan teruskan dengan topik seterusnya. Ini berkaitan dengan Hari Bersama Ita 2024. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Roslan Arifin, iaitu pengarah Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA. Kalau anda ke RTM, bangunan besar di sebelah dekat masjid itu adalah IPTA. Encik Roslan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Encik Roslan, Hari Bersama IPTA saya difahamkan besok akan berlangsungnya Hari Bersama IPTA. Mungkin boleh mulakan dengan menerangkan sedikit latar belakang tentang program yang akan berlangsung besok. Cik Rosan. Sebenarnya IPTA ni kita dah 53 tahun ditubuhkan. Daripada tahun 1971. Jadi kita rasakan bahawa tiba masanya lah untuk kita membuat satu transformasi lah, memperkenalkan semula IPTA ini yang pada masa duit-duan IPTA ni kita tubuh. Nama asalnya Jabatan Latihan Penyiaran Negara tahun 1971. Jadi tujuannya dulu ditubuhkan adalah untuk kita membimbing, melatih, melahirkan kumpulan daripada penyiaran. Kalau dulu-dulu kata nak jadi host tu, lah yang latih tu. Nak menjadi seorang wartawan, menjadi seorang kejuruteraan penyiaran, kita latih. Jadi selepas berapa lama kita rasakan bahawa latihan, bentuk latihan pada penyiaran itu kita kembangkan. Sebab itu nama IPTA sekarang kita tambah lagi. Dulu penyiaran saja. Kita jadi penyiaran dan penerangan juga. Jadi apa yang kami laksanakan, kita rasakan bahawa
tiba masanya kita untuk mengembangkan dan memaklumkan pada masyarakat mengenai peranan iftar dengan lebih meluas. Jadi itu orang kata besok tu orang kata hari bersama iftar untuk kita memperkenalkan produk-produk iftar lah. Jadi insya-Allah kita menjemputkan ramai juga daripada kalangan industri. Bukan saja warga kita ya, tapi industri daripada IPTA, IPTS untuk bersama dengan kita untuk kita raikan dan kita fikir dan bincangkan mengenai bagaimanakah latihan kepada kumpulan khalayak ini dapat kita perluaskan. Apakah bentuk program yang akan diisi ketika Hari Bersama Iftar ini? Jadi apa Hari Bersama Iftar ini kita itu kata tujuannya adalah untuk kita bersama dengan kumpulan kata audiens yang boleh mendapat manfaat daripada iftar. Jadi besok kita mulakan dengan beberapa program kata bersemuka dengan kumpulan-kumpulan industri. Kita menjemputkan ramailah. Jadi untuk mereka, satu, untuk kita bersama dan kita bincang mengenai apakah usaha sama yang kita boleh buat. Dan juga untuk memberitahu mereka mengenai takwim yang ada di iftar bagi tempoh sepanjang 2024. Jadi kita ada buat pengisian-pengisian. Malahan esok juga kita ada membuat kursus-kursus yang bercorak artificial intelligence. Iaitu apabila kita rasakan bahawa AI ini amat penting sekarang lah, tuan. Jadi dalam konteks penyiaran pun banyak kita menggunakan AI dalam kita punya apa kata production kita. Begitu juga kita juga mengadakan perbincangan mengenai konten, kreatif konten ya, kandungan konten yang kreatif yang mana kita dapat menggalakkan orang kata kumpulan-kumpulan itu untuk meningkatkan dan memikirkan bagaimanakah konten. Sekarang ini cabaranlah. Betul. Cabaran besar kita untuk melahirkan konten yang besar sini. Tapi juga besok kita ada juga acara besar kita. Kita telah menyempun apa yang berhormat Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadli untuk bersama dengan kita esok pada hari bersama iftar. Jadi kita akan juga kata membuat satu pelancaran semula lah secara e-book. E-book ni sebenarnya dah dikeluarkan dulu tahun lepas. Tapi kali ini untuk membolehkan buku panduan pelapor Mojo ataupun Mumbai Journalism ini, jadi kita rasakan bahawa wajarlah untuk kita perkenalkan balik Mojo, apa ni buku pelaporan ni, supaya kumpulan-kumpulan wartawan, kumpulan-kumpulan media dan bukan juga media untuk kita lihat, sebab dalam kandungan ini ada banyak contohnya pelaporan ataupun panduan bercorak teknikal dan juga pelaporan apa kata bercorak etika. Jadi insya-Allah lah kita rasakan bahawa benda ini baik untuk kita laporkan semula. Jadi kita akan buat pelancaran e-book. Jadi semua Malaysia boleh besok boleh tengok balik. Apa kepentingan yang Encik Ruslan dapat lihat selain daripada menyantuni ataupun mendekati para pemain industri, tetapi ia terbuka juga kepada orang awam. Mungkin orang awam boleh datang kan. Kerana orang awam ni dia mempunyai idea yang tidak terbatas. Mungkin tidak seperti kita yang berada dalam industri, kita belajar etika kewartawanan dan sebagainya, tetapi orang luar ya cara pemikiran mereka bebas. Apa signifikannya untuk melihat perkara ini dan dimasukkan ke dalam agenda iftar seterusnya? Betul Ridwan. Kadang-kadang kita walaupun iftar ini ada sebuah orang kata pusat ataupun jabatan latihan kerajaan. Kita bukan saja orang kata mengurung diri kita di peringkat orang kata warga kerajaan saja, itu betul Ridwan. Jadi itu sebabnya orang kata dalam transformasi iftar ini kita rasakan kita perlu mendekati kumpulan masyarakat. Sebab kalau kita mendekati kumpulan kita, mungkin masyarakat luar tidak memahami lah orang kata kan. Malahan didikan-didikan pada iftar sendiri perlu diperluaskan, contohnya tentang etika, contohnya penyiaran dan kewartawanan itu sendiri kan. Sebab sekarang ni ramai nak jadi wartawan. Betul. Kan. Jadi pada saya, kalau kita bawa kumpulan ini masuk ke dalam iftar dan kita bimbing mereka, dan sekurang-kurangnya itu juga mendapat memenuhi aspirasi dan kehendak kerajaan juga. Supaya contohnya lah, sekarang ni ramai yang cuba menjadi orang kata menjadi wartawan secara TikTok. TikTokers pun ramai. Jadi kalau mereka tidak dibimbing, kan kita bimbang bahawa maklumat, penyampaian maklumat itu tersasar. Betul. Ataupun kata itu yang berlaku fake news dan juga pelaporan yang kurang tepat. Jadi kita bimbing mereka juga. Jadi insyaAllah lah, kita cuba dekati masyarakat supaya hasrat kerajaan itu dapat dipenuhi. Jadi lokasinya di iftar bermula jam berapa sehingga jam berapa? Ya, lokasinya yang kejirannya bersama dengan ATM ni, jadi di Angkasa Puri. Di Angkasa Puri. Jadi, di Angkasa Puri. Jadi kita bermula pukul 10 sehingga pukul 5 lah. Tapi acara kemuncak kita pada pukul 3 bersama dengan Wahbi Menteri Komunikasi. Jadi insyaAllah kita menjemput ramai
pihak-pihak daripada luar, termasuk kumpulan muda juga ya, untuk kita bersama kita. Jadi insyaAllah saya jemput jugalah semua kepada Ridwan sendiri yang mungkin nak juga buat latihan apa, kata hadir mana-mana latihan ke. Itulah, saya kira Iptah ini cukup penting dalam seperti kata Encik Rosan tadi, memberi latihan kepada pemain-pemain industri ini. Mungkin at glance orang kata, ataupun secara ringkasnya Encik Roslan boleh terangkan dari segi kandungan-kandungan latihan yang akan diberikan oleh Iptah sepanjang tahun 2024 ini. Jadi kita pecahkan banyak, tapi secara ringkasnya ya tentulah kita punya hakiki kita adalah untuk melatih penyiaran kan. Dalam penyiaran pun kita ada banyak dari sudut kata production, dari sudut kejuruteraan, dan juga kita juga melatih juga dalam konteks hari ini, itu kata bersifat teknologi, bersifat pengetahuan baru, di mana kita perkenalkan itu kata tadi pun sifat AI, artificial intelligence. Kita juga memberi tumpuan juga kepada komunikasi strategik, satu benda yang baru juga dalam kita berkomunikasi strategik. Jadi itu saya kata tadi bahawa untuk takwim yang ini kita dah susun dah. Kita ada lebih kurang 100 kursus bagi tahun 2024. Tapi kita juga membolehkan berjumpa dengan orang kata besok contohnya, untuk kita melihat mungkin industri boleh memberi kita ilham, boleh memberi kita panduan mengenai kursus-kursus baru yang boleh kita laksanakan, mungkin secara kerjasama dengan rakan-rakan strategik. Sebab besok rakan-rakan strategik kita akan turut hadir dan untuk kita meraihkan bersamalah. Sebab sekarang ini perkembangan teknologi dan keperluan begitu, orang kata, begitu mendesak dan begitu pantas sekali. Begitu pantas, begitu mudah untuk didapati, begitu mudah untuk dibuat kontennya. Sebegitu. Dari aspek kerjasama dengan rakan strategik tadi Encik Roslan ada sebut, mungkin rakan strategik boleh hadir ke Iptah untuk memberi kursus dan sebagainya. Bagaimana pula usaha Iptah untuk keluar daripada kawasan Lembah Kelang untuk memberi penerangan juga latihan kepada masyarakat di luar Lembah Kelang pula? Ada ataupun tidak? Walaupun kemudahan itu, walaupun kemudahan sebenarnya kita berada di Angkasa Puri, tapi itu tidak menghalang kita untuk kata keluar daripada Angkasa Puri ataupun di Lembah Kelang lah. Jadi kita mudahnya adalah kami akan bersama-sama dengan orang kata siapa saja kalau ada kerjasama, orang kata daripada utara sampai selatan ke hingga ke Sabah dan Sarawak. Jadi jadi sebenarnya khusus yang kami adakan juga, kami yang kadang kami keluar khususnya minggu depan pun saya ke Sarawak juga ni. Kita adakan khusus-khusus bersama dengan orang kata keperluan industri. Jadi kita tidak ada orang kata halanganlah daripada kumpulan ramai datang ke Lembah Kelang, kami sendiri keluar. Jadi insyaAllah lah kami akan orang kata memenuhi selera lah. Jadi mana-mana pihak yang rasakan untuk mengadakan kerjasama dengan Iptah, insyaAllah datang untuk kita berunding dan kita bekerjasama lah. Cik Roslan, sedikit kata-kata akhir untuk menjemput penonton Selamat Pagi Malaysia untuk hadir Hari Bersama Iptah 2024 esok. Jadi besok pada 20 hari bulan Februari bersamaan dengan hari Selasa, saya menjemputlah ramai-ramai untuk kita hadir ke Iptah, untuk kita bersama meraihkan Iptah yang dah berumur 53 tahun, untuk kita wujudkan satu perkongsian ataupun satu menjadi orang kata rakan strategik yang baik, dan sokonglah usaha Iptah ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Roslan Arifin, pengarah Iptah, kerana sudi bersama kita untuk mempromosikan kepada kita semua berkaitan dengan Hari Bersama Iptah 2024. Jadi anda semua boleh hadir ke Kota Media Angkasa Puri esok pukul 10 sehingga pukul 5 petang, dan pastinya acara kemuncak pada jam 3 petang bersama dengan YB Menteri Komunikasi, YB Fahmi Fazil. Baiklah, kita akan bersama dengan Zaliha selepas ini. Ada 3 berita ringkas untuk dikongsikan kepada kita semua dalam SPM sana sini. Zaliha, silakan. Terima kasih Ridwan, terima kasih Tuan Roslan. Dan seperti biasa kami bawakan untuk anda dalam segmen sana sini, pertama sekali pastinya tentang terus kita berikan kepekaan tentang aspek cuaca. 10 kawasan di seluruh negara yang merekodkan suhu panas tahap berjaga-jaga. Met Malaysia telah pun memaklumkan bahawa 9 kawasan direkodkan di Semenanjung Malaysia melibatkan Pulau Langkawi, Kota Star, Yan, Pendang, Pokok Sena, Sik Baling, ini semua di Kedah, Seberang Perai Utara di Pulau Pinang dan Kuala Kangsar Perak, manakala Sabah melibatkan daerah Beaufort. Suhu tahap berjaga-jaga ini merujuk kepada suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut.
Baik, seterusnya laluan baru Batik Air dari Batam ke Kuala Lumpur melonjakkan trafik pelancongan dan meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan. Ketua Pengarah Tourism Malaysia berkata Indonesia merupakan pasaran pelancongan utama berdasarkan hubungan budaya dan ketersambungan antara kedua-dua negara. Beroperasi tiga kali seminggu dengan pesawat Boeing 737, laluan baru ini komitmen Batik Air untuk mengembangkan pertubuhan rangkaiannya di Asia Tenggara. Baik, seterusnya yang dinanti-nantikan, Kementerian Belia dan Sukan menggerakkan program Kembara Jumpa Orang Muda KJOM sebagai platform untuk mendapatkan maklum balas serta pandangan kepada pelan transisi kepimpinan belia. Timbalan Menterinya juga memberitahu ia merupakan program dua dalam satu untuk meraihkan aktiviti mempromosi gaya hidup rakan muda selain sesi temu rapat bersama pertubuhan belia sempena proses transisi umur belia. Baik, itu yang sebab kami kongsikan dalam segmen sana sini selepas ini. Bagaimana untuk kita mengantarabangsakan IPT? Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan dari padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Baiklah, topik pendidikan seterusnya kita akan bawakan kepada anda semua berkaitan dengan bagaimanakah usaha kita Malaysia ini untuk mengantarbangsakan IPT kita. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Dr. Syahriman Zainal Abidin, iaitu Penolong Naib Chancellor Perantarabangsaan Universiti Teknologi MARA UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Isu ataupun matlamat untuk mengantarabangsakan IPT bukan satu usaha yang berterusan. Bagaimana sebenarnya kalau boleh Prof. Doktor kongsikan sekali lagi kepada para penonton kita pada pagi ini, pengantarabangsaan bagaimana sebenarnya disasarkan oleh IPT kita? Okey, IPT telah mengadakan perancangan yang agak lama berkenaan dengan pengantarabangsaan. Ianya bukan benda yang baru. Ya. Dan menurut amanat daripada Perdana Menteri Malaysia dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Pendidikan Tinggi, iaitu Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, membuat satu hala tuju bagi tahun 2024 yang mana terdapat lima dipanggil fokus utama dan fokus yang keempat adalah perantarabangsaan. Dan di samping itu terdapat 20 hala tuju yang mana ianya menjadi sebagai garis panduan kepada semua IPT di Malaysia untuk menuju ke peringkat pencapaian peringkat antarabangsa. Dan buat masa ini di UiTM, UiTM berdasarkan kepada perancangan strategik 2025, memang perantarabangsaan merupakan agenda yang utama. Dan kalau kita tengok dari segi hala tuju Kementerian Pengajian Tinggi, disebut tentang kemenjadian pelajar teknologi sentrik, termasuk juga berkenaan dengan TVET, Advanced TVET dan juga Work Based Learning, yang mana semua ini amat berkaitan sebab kalau kita lihat di masa ini kebanyakan universiti di Malaysia kita walaupun telah ada perancangan yang strategik secara bersasar, tetapi disebabkan
Perdana Menteri dan juga Menteri Pengadilan Tinggi mahukan agenda antarabangsa ini dilakukan pada tahun ini. Jadi kebanyakan universiti di Malaysia ini menurut ke arah kerak itu. Dan ianya seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri ke-10, mengapai di langit dan berakar di bumi. So walaupun kita menumpukan kepada perantarabangsaan, tapi kita mesti membawa bersama nilai-nilai Malaysiana supaya kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan antarabangsa. Apakah contoh-contoh inisiatif ataupun kerjasama yang telah dilakukan dalam proses pengantarabangsaan IPT pada zaman sekarang? Okey, antara kerjasama yang dijalankan adalah penyelidikan dan inovasi. Ini adalah perkara utama. Penyelidikan inovasi ini selalunya tertumpu pada penyelidikan yang berimpak tinggi. Yang mana kebanyakan universiti ianya bersifat akademik kan, dan juga sebagai seorang pensyarah, scholarly output ini penting supaya dapat menjadi rujukan kepada komuniti akademik seluruh dunia. Dan sebagai pensyarah, selain penghasilan dia panggil scholarly output, penerbitan yang berintegriti seperti penerbitan berindeks tinggi seperti Scopus Web of Science menjadi penumpuan utama. Dan penyelidikan di UiTM, kita ada beberapa signature program yang mana ianya banyak membantu dari segi visibility UiTM menjadi sebagai pusat rujukan antarabangsa. Doktor, berbalik kepada fundamental ataupun isu asasnya tentang akses, bagaimana isu akses ini diperhalusi dalam usaha untuk pengantarabangsaan IPT khususnya UiTM? Okey, accessibility ini isu antara isu yang lazimlah di UiTM, kerana UiTM ni kita terikat dengan Akta 173 Universiti Tun Dr. Mara dan juga Akta 153 Perlembagaan Malaysia, yang mana tujuan kewujudan UiTM ni adalah untuk menghasilkan profesional, bumi putera profesional yang boleh berdaya saing. Dan walaupun kemasukan pelajar di UiTM ni tertumpu pada Melayu dan bumi putera, tetapi sekarang ini UiTM dah buka kemasukan untuk pelajar antarabangsa. Dan buat masa ini kita ada lebih dalam 1,600 pelajar antarabangsa di UiTM. Dan ianya merangkumi seluruh dunia, termasuk pelajar daripada Amerika, daripada Eropah. Kebanyakannya postgrad ke macam mana, Prof? Kebanyakan yang postgrad. Postgrad untuk program master dan PhD. Bagi pelajar undergraduate, biasanya kita bagi penumpuan pada program transfer kredit yang bersifat satu semester ataupun yang jangka pendek, seperti program summer school. Jadi dalam proses mengantarabangsakan IPT ini, segala aspek perlu diambil kira. Pelajarnya, pensyarahnya, fasilitinya dan segala macam yang berada di IPT. Apakah cabaran yang dihadapi oleh IPT untuk mencapai apa yang kita inginkan mengantarabangsakan IPT pada ketika ini? Okey, antara cabaran ini adalah dipanggil dari segi international outlook ataupun global appearance kan. Kebanyakan di universiti di Malaysia ini, antara cabarannya adalah untuk pertamanya dari segi peruntukan dana kan. Walau bagaimanapun, bagi kita panggil high COE ataupun center of excellence yang terdapat di UiTM ini, kebanyakan mereka boleh generate revenue untuk pembangunan dari segi capacity building in higher education. Yang mana akhir sekali dia akan meningkatkan dari segi infrastructure kan, dan juga dari segi facility, software, hardware, supaya pelajar pun boleh guna, dan ianya adalah setanding dengan universiti di antarabangsa. Prof, selain cabaran itu kita lihat sebagai satu potensi dan boleh diatasi, tapi dari aspek kesediaan pula, bagaimana dari segi kesediaan internal dan juga eksternal untuk memastikan
matlamat antarabangsa ya. Dapat direalisasikan. Okey, kalau di UiTM, pensyarah UiTM memang dah sedia dari segi kelulusan akademik. Kami akan pensyarah di UiTM berkelulusan PhD dan majoritinya mempunyai master. Ya. Maknanya mereka adalah subject matter expert dalam bidang tertentu. Dan UiTM sahaja kita ada 9,000 orang pensyarah dan kita ada 180,000 orang pelajar. Dan kita menawarkan lebih 500 program daripada muzik sehingga ke medik. Kan? Di situ saja dah menampakkan kita UiTM ini agak versatile dari segi penawaran program. Ya, dan UiTM juga mempunyai program yang tersenarai dalam QS World University Ranking. Seperti contohnya bidang kejuruteraan, bidang art and design. Art and design di UiTM pun kita dah berada di di tangga QS World University Ranking by subject. 240 kan. Maknanya kita di UiTM ni dia berjaya. Program itu berjaya, visible. Dan kita ada program-program lain seperti accounting, accountancy, program seperti undang-undang, dan lain. Kita ada 13 program. 13 program ni boleh menjadi signature program untuk menarik pelajar antarabangsa. Sebab QS World University Ranking ni adalah ranking yang Waters ni adalah daripada luar Malaysia. Kebanyakan universiti di luar Malaysia. Dan yang dinilai adalah berdasarkan pada 4 indicators ya, seperti academic reputation, employer reputation, citations dan H index. Yang ini memang perkara lazim dalam bidang akademik. Yang mana kebanyakan universiti di dunia dia akan melihat kepada 4 perkara ini untuk menentukan program itu relevant ataupun popular. Tetapi mungkin soalan terakhir untuk minit-minit terakhir ini, Prof, pendapat Prof mengenai satu situasi. Masih ada lagi ibu bapa ataupun masyarakat kita sekarang mengklasifikasikan ataupun letakkan label. Okay, ini first class university, ini second class university, ini third class university. Dan ada yang mendapat tawaran daripada UiTM, tak nak masuk kat sini sebab saya nak aim untuk universiti-universiti lain. Dari segi mentaliti masyarakat, bagaimana untuk kita hadapi cabaran tersebut supaya proses pengantarabangsaan ini bukan saja berlaku di UiTM, malah kita melihat semua IPT ini sama dan kita berganjak untuk mengangkat IPT itu ke peringkat antarabangsa semua sekali. Okey. Untuk menjawab soalan ini, saya suka rujuk kepada graduate employability kan? Yang mana dari segi keboleh pasaran pelajar tu menunjukkan yang bidang-bidang yang ditawarkan di UiTM ni adalah bidang yang menempati kehendak pasaran. Dan mengikut statistik dipanggil daripada tracer study yang dibuat oleh ICANN, Industry Community Alumni Network, lebih 90% pelajar UiTM berjaya mendapat kerja selepas tamat pengajian. Kebanyakannya sama ada mereka bekerja di peringkat sama ada sektor kerajaan, swasta ataupun bekerja sendiri. Dan berkenaan dengan persepsi masyarakat tentang UiTM, dahulu dia dianggap sebagai pilihan kedua kan, tetapi sekarang UiTM menjadi pilihan pertama. Pertamanya UiTM, semua program di UiTM yang ditawarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara. Dan selain daripada itu, kita juga menggalak ke pelajar mengambil bahasa ketiga. Kan, sebab mengikut 20 hala 7 KPT kan, multi language ni adalah digalakkan kan. So kita pun menuju ke arah itu. Dan UiTM tidak lupa juga memberi fokus kepada golongan OKU untuk sama belajar. Yang mana kita tak ada membezakan dari segi kelemahan fizikal kan. Yang penting kita cuba untuk membantu OKU supaya boleh maju bersama dengan pelajar-pelajar yang lain. Terima kasih. Ucapkan selamat berjaya, maju jaya kepada UiTM. Dan kita nantikan apa lagi antara usaha dan hasil kejayaan daripada inisiatif untuk pengantarabangsa. Terima kasih Prof. Dr. Kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita ingin ke Kedah. Kita akan ke cerita pagi negeri Kedah ini berkaitan dengan langkah keselamatan dan juga pencegahan kebakaran ketika musim kemarau. Rakan kami Nur Hidayah sudah pun bersedia untuk laporannya. Hidayah, silakan.
Baik, berikutan fenomena El Nino yang berlaku ketika monsun timur laut ini juga. Keadaan sama juga dapat dirasai bagi mereka yang tinggal di negeri Kedah ini. Bagi memperincikan mengenai kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah dalam menghadapi keadaan ini, kita bersama dengan iaitu pengarahnya, iaitu penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Awang Hizir Awang Bujang. Jadi selamat pagi tuan bersama dengan kami, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi, terima kasih RTM Berita RTM. Jadi tuan, dari segi kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, dipahamkan juga berikutan fenomena El Nino ini juga beberapa daerah di Kedah mencatatkan suhu tertinggi. Jadi dari segi kesiapsiagaan pasukan ini bagaimana tuan? Okey, baik, terima kasih. Sebelum itu saya ingin menyatakan terima kasih kepada Berita RTM sekali lagi. Negeri Kedah khususnya sedang menerima impak daripada fenomena tersebut. Menurut jumlah panggilan kebakaran untuk tahun 2024 setakat inilah, sehingga 14 Februari 2024, daerah Kota Star mencatatkan panggilan tertinggi iaitu 183 panggilan, diikuti dengan daerah Kuala Muda 169, Kubang Pasu 90 dan Langkawi 85 panggilan kebakaran. Kesiapsiagaan dari keanggotaan pula, kita ada 20 balai Bomba dalam Malaysia Negeri Kedah, seramai 1,826 orang termasuk 44 buah pasukan bomba sukarela seluruh negeri Kedah, di samping dibantu oleh bomba komuniti yang keahliannya seramai 1,109 orang daripada 68 buah pasukan PBS yang membantu kita sekarang inilah. Ya. Jadi semua bersiap siaga dalam keadaan tersebut. Sebagai orang awam juga tuan, bagaimana langkah-langkah pencegahan yang boleh mereka ambil, risiko bagi berlakunya kebakaran pada musim kemarau ini? Okey, khususnya untuk orang awam di Kedah, kita sekarang ini menghadapi kemarau. Jadi kemungkinan berlakunya kebakaran terbuka ini memang tinggilah. Jadi saya merayu kepada semua orang awam khususnya di Kedah ini supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan berhati-hati. Janganlah membuat pembakaran sampah tanpa kawalan, kerana dengan tindakan ini boleh menyebabkan berlaku kebakaran yang lebih besar. Dan juga risiko-risiko kebakaran kita kena pasti ini supaya orang awam lebih cana sekiranya berlaku kebakaran. Masing-masing ada telefon, komunikasi dan sebagainya, menghubung dengan Jabatan Bomba sekiranya berlaku kebakaran, supaya kita boleh mengawal bersama-sama lah kebakaran tersebut. Sekiranya berlaku kebakaran-kebakaran awal tadi, kita tidak nak kebakaran ini merebak baru nak ditelefon jadi lambat. Kita tak nak lewat masa kita sampai di balai, di tempat kejadian, menjadi sukarlah untuk mengawal kebakaran. Kalau peringkat awal kita boleh sampai, insyaAllah kita boleh kawal kebakaran itu daripada merebak lagi. Kepada petani-petani di Kedah supaya apabila melakukan kebakaran tu, biarlah dirancang dan ada kawalan di situ. Sebaiknya ada kata orang yang mengawal di situlah. Yang nak bakar api itu ada di situ. Jangan dia bakar lepas tu dia pada tempat lain. Segera hubungi di talian 999 atau balai yang berhampiran. Okey. Segi pemantauan berkala terhadap pilih-pilih bomba awam yang terdapat di Negeri Kedah ini, bagaimana SOP yang telah dilakukan oleh Jabatan Bomba Negeri Kedah? Secara prinsipnya kita ada pasukan khas pilih bomba yang sentiasa melakukan pemantauan. Sekiranya berlaku kesalahan yang berkaitan, kita akan keluarkan kompaun. Itu saja. Okey. Jadi terima kasih tuan. Okay. Bersama dengan kami semak pagi Malaysia. Jadi setakat itu laporan dari saya dari Kedah untuk cerita pagi. Kembali kepada rakan penyampai di studio, selamat pagi Malaysia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Hidayah. Cerita pagi dari negeri Kedah. Kita teruskan saja hari ini bersama dengan topik seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan pengurusan bakat berasaskan kompetensi dalam pendidikan tinggi. Saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Azharuddin Shah Abdullah, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Bakat Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP, Kementerian Pendidikan Tinggi yang terletak di Nilaya.
Profesor Madya Dr. Azharuddin ini, biasanya dipanggil Pak Din. Okey Pak Din, kita mulakan dahulu dengan satu soalan ini. Apakah sebenarnya peranan AKEP ini yang berada di nilai ini dalam meningkatkan lagi kompetensi dalam bidang pengajian tinggi ini? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menerima saya sebagai tetamu. Jadi kembali kepada soalan tadi, AKEP sebenarnya bermula dengan memorandum Jemaah Menteri yang telah dibentangkan pada tahun 2006 dan di dalamnya telah digariskan 8 peranan AKEP selain daripada memberi latihan dan juga nilai tambah kepada warga akademik dan juga ekosistem pendidikan tinggi. Ia juga bertujuan untuk menghasilkan pengurus-pengurus profesional, menanamkan budaya pentadbiran yang berintegriti tinggi, khidmat perundingan di peringkat antarabangsa berkenaan dengan kepakaran kepimpinan, mengupas isu-isu penyelidikan tinggi, penyelidikan pendidikan tinggi, dasar-dasar dan juga sebagai thinking house untuk pendidikan tinggi, melatih facilitator yang berkualiti yang akan kembali ke universiti dan menjalankan tugas-tugas, dan juga proses pengenalpastian pembangunan bakat, pembangunan bakat, dan juga akhir sekali kita membina kolam bakat kepimpinan untuk kepimpinan peringkat kebangsaan. Jadi kita menjuarai satu konsep yang kita panggil Competency Based Talent Management ataupun CBTM yang kini mula mendapat sambutan daripada rakan-rakan serantau, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya adalah selaras dengan lonjakan dua yang ada dalam PPMPT dan juga Rancangan Malaysia ke-12 yang berceritakan tentang pembangunan bakat tersedia pada masa hadapan. Pak Din, kita selalu dengar perkataan kompetensi. Malah dalam kalau kita nak cari kerja sekalipun, kita akan majikan akan periksa resume ataupun CV tersebut mesti ada kompeten dalam bidang ini, dalam bidang ini. Apa yang kita perlu faham tentang perkataan kompetensi itu dalam terutamanya dalam sektor pendidikan tinggi dan juga pengajian tinggi ini? Kalau kita melihat teori kompetensi ini, dia patah balik pada tahun 60-an dan telah dipopularkan kemudiannya pada akhir 80-an oleh Profesor McClellan di Harvard. Dan sebenarnya kompetensi ini cerita dia ada tiga perkara. Kita boleh ASK, ask. Ramai orang berkata orang yang bertanya itu akan dapat segalanya. Tapi sebenarnya ASK itu ada maksud yang tersendiri. A is basically attitude ataupun aptitude ataupun orang kata ability. S ialah skill dan K adalah knowledge. Jadi sebenarnya kalau kita melihat seseorang individu, contoh dia, kita ada satu mesin A, individu tersebut faham apa guna mesin A dan bagaimana hendak menggunakannya. Maksudnya, orang itu sebenarnya adalah orang yang berilmu ataupun ada knowledge. Kemudian, dia boleh menggunakan mesin tersebut. Dia boleh guna, dia boleh mengoptimalkan penggunaan mesin tersebut. Maksudnya, dia ada skill. So, dia ada dua dah, skill dengan knowledge. Tak cukup lagi sebenarnya. Attitude ni sebenarnya adalah apabila dia boleh menunjukkan kepada orang-orang sekelilingnya bahawa this is the way to do it. Jadi seharusnya orang yang mempunyai kompetensi ini akan melahirkan orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai kepakaran dan akhirnya menjadikan seorang lagi yang ada kompetensi. So dia jauh sikit kompetensi itu. Jadi untuk mendapatkan ciri-ciri kompeten tersebut, majikan perlu melihat ketiga-tiga. Dan yang menarik mengenai kompetensi ini, bila kita cerita tentang attitude, ialah sesuatu yang ternampakkan. Dan masa itulah kita boleh menilai, ada kompetensi. Jadi tak cukup bila orang itu kata saya tahu. Tak cukup yang kata saya boleh buat. Tapi lebih lengkap apabila saya tahu, saya boleh buat dan saya boleh membantu rakan-rakan saya untuk sampai ke peringkat saya. Itu ya orang yang kompeten. Kalau orang itu mempunyai ketiga-tiga ciri tersebut, dia kompeten. Maksudnya dia ada bakat tersebut. Jadi bagaimanakah konsep pengurusan bakat kompetensi ini dalam kompetensi ini? Okey. Pengurusan bakat dalam kompetensi ini adalah merupakan berasaskan kompetensi ini adalah satu perkara yang penting kerana ia adalah merupakan sesuatu yang akan menjadikan pengurusan bakat itu telus. Jadi kita nampak. Jadi ia adalah sesuatu yang boleh ternilai. Contohnya AKEP mempunyai satu kerangka yang kita panggil kerangka kompetensi kepimpinan yang di dalamnya ada 5 kluster dan 15 kompetensi. Jadi kompetensi ini kita nilai satu persatu. Untuk kita lihat sama ada calon telah mencapai tahap kompetensi yang diperlukan yang membolehkan beliau untuk menggalas tugas tertentu.
Ini berdasarkan pengalaman, pengajaran dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat kompetensi ini tersebut, dia adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Jadi kita boleh meletakkan orang yang tepat pada jawatan yang tepat. Ya, jadi di AKEP contoh dia, kita ada kompetensi ini, dia ada banyak, dia ada empat. Kompetensi kepimpinan, kompetensi core atau asas, kompetensi generik dan juga kompetensi teknikal. So di AKEP kita berfokus banyak kepada kompetensi kepimpinan, yang mana kompetensi kepimpinan itu bagi pada dua pula. Kalau dari sudut pendidikan tinggi, yang pertama ialah kompetensi yang melibatkan akademik, iaitu kita ada dua kat situ, iaitu mereka yang boleh pakar dalam bidang masing-masing dan pakar dalam bidang instructional, iaitu pengajaran dan pembelajaran, dan juga pakar dalam bidang lagi satu ialah pakar dalam bidang kepimpinan, orang kata dari sudut teknikal kepimpinan, so management dan sebagainya. So kita fokus kepada dua perkara tersebut. Bagaimana AKEP melihat, apakah sebenarnya kepentingan untuk melaksanakan pengurusan bakat berasaskan kompetensi ini? Saya difahamkan ada lima di sini. Ya, betul. Manfaatnya. Lima manfaat yang terbesar. Saya rasa lima manfaat yang terbesar adalah, yang pertama, setiap individu akan mempunyai seolah-olah report card masing-masing. Apabila mereka dinilai 15 kompetensi tersebut, mereka akan melihat satu kekuatan dan kedua gap, jurang yang seharusnya dipenuhi. Jadi bila kita tahu jurang tersebut, individu-individu tersebut akan ada personal development plan. Jadi dia akan mengoptimumkan potensi individu tersebut. So it is very, very individualized. Yang kedua, dia menggalakkan pembangunan profesional, kerana akan dikumpulkan orang kata a certain group, satu kumpulan individu yang akan mengikuti kursus. So mereka akan melihat pembangunan potensi mereka dan boleh meletakkannya dalam pergerakan pembangunan profesional masing-masing. Selain itu, ia menjana inovasi dan juga kreativiti, dan juga meningkatkan kepuasan dan orang kata pencapaian kerja. Kerana sekarang kita lebih jelas dan kita lebih tahu berkenaan dengan apakah tuntutan kerja dan apakah kompetensi yang perlu yang selaras dengan kerja yang kita buat. Kadang-kadang kita employ kan, kita menerima orang yang kompetensinya adalah berbeza daripada tuntutan kerja. Dia bagus dalam bidang yang lain tetapi diletakkan. Jadi kadang-kadang orang yang sebegini akan rasa kecewa, akan rasa kenapa saya boleh buat ni tapi benda yang saya bagus ni saya tak boleh buat. Jadi ini kita suaikan sebaiknya. Jadi orang yang betul menjalankan benda yang betul, dan akhir sekali ia menyokonglah kita punya pelan strategik dan juga penggantian bakat institusi. Pendek kata, jika saya boleh pinjam kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan kita Datuk Seri Diraja, Datuk Seri Diraja, dia bersebut cerita tentang pembinaan otak dan juga watak. So dua-duanya. Jadi kita akan dapat orang kata individu yang lengkap dan sesuai untuk menjalankan tugas masing-masing. Jadi apa perbezaan antara di peringkat IPT sendiri, adakah IPT akan menghantar stafnya ke AKEP untuk menilai kompetensi ini, ataupun bagaimana, ataupun perbezaan bidang kuasa antara IPT dan juga AKEP ini? Sebenarnya kita bekerja sangat rapat dengan IPT, dan IPT sebenarnya adalah merupakan ambang asuhan kepada pembinaan bakat di peringkat awal. So untuk pembinaan kompetensi asas, contoh dia, setiap universiti mempunyai ethos, pathos dan logos masing-masing. Jadi mereka akan meletakkan pembinaan asas itu. Apabila pembinaan asas itu kukuh, maka akan ada perhubungan yang rapat di antara universiti dan juga AKEP dalam menerima dan juga membimbing bakat-bakat ini. So dia ada program yang berterusan yang memastikan bahawa ada pembinaan. Banyak kita pergi kursus, biasanya kursus satu hari. Betul. Lepas tu kita pergi, lepas tu kita lupa kerana kebanyakan daripada pengisiannya adalah dalam bentuk theoretical. So kita pergi, kita faham apa sebenarnya, kita balik, kita nak apply, jadi susah. Jadi kursus di AKEP merentasi 10, 20, 70 yang ada itu, yang kita boleh orang kata memastikan yang bahawa mereka pergi dapat sesuatu dan terus boleh bawa balik, insyaAllah. Secara ringkas Pak Din, apakah perancangan masa hadapan AKEP ini? Perancangan pada masa hadapan adalah untuk memastikan bahawa setiap calon yang ada di AKEP akan dibina sebaik mungkin. They will be entertained
attain, mereka akan mengikuti kursus pembinaan bakat. Cabarannya adalah ia memerlukan masa yang panjang dan memerlukan komitmen yang tinggi. Jadi AKEP bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga bersama dengan institusi pengajian tinggi swasta ataupun awam akan sentiasa berusaha untuk memastikan calon-calon datang komited dan mengikuti kursus, dan mereka sendiri akan dapat melihat perubahan dan juga peningkatan kompetensi yang ada sehinggalah mereka sesuai untuk menggalas tugas-tugas yang lebih besar untuk negara, insyaAllah. InsyaAllah. Itulah yang kita harapkan, supaya dalam topik sebelum ini kita bawakan tentang pengantarbangsaan IPT, dan ini salah satu langkah untuk kita mengantarbangsakan IPT kita ke peringkat global. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Nur Azharuddin Shah Abdullah, iaitu Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Bakat Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP, Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Baiklah, seterusnya kita akan ke Met Malaysia selepas ini untuk kita mengetahui keadaan cuaca yang berlaku di Malaysia sekarang. Seperti mana yang kita tahu, kita berada dalam keadaan cuaca yang panas. Ada beberapa lokasi yang telah pun diletakkan sebagai kawasan yang pada tahap berjaga-jaga. Contohnya di Kuala Kangsar dan sebagainya, 3 hari berturut-turut 35 ke 37 darjah Celsius. Jadi perincian untuk Met Malaysia ataupun tinjauan cuaca pada hari ini, rakan saya di Met Malaysia sudah pun bersedia. Silakan. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita terus dengan melihat paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia dalam keadaan cerah di kebanyakan negeri. Tiada hujan yang berlaku kecuali di Pulau Pinang. Hujan lebat kini sedang berlaku di Pulau Pinang sejak awal pagi tadi, dan keadaan lembap di Pulau Pinang ini kita menjangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Di negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan cerah, tiada hujan berlaku, tetapi keadaan yang agak berbeza kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian yang melibatkan di bahagian selatan dan juga tengah di negeri Sarawak, yang melibatkan bahagian di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, di bahagian Sarike, Betong, Mukah dan juga di bahagian Bintulu. Keadaan ini kita menjangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti, insyaAllah. Baik, berdasarkan paparan carta angin, pada ketika ini rantau negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang setelah bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, berdasarkan paparan carta angin ini, kita terdapat dua situasi yang pertama adalah di semenanjung Malaysia. Pada ketika ini dapat dipastikan angin akan berlakunya kawasan perubahan halaju angin. Angin yang laju akan berubah menjadi angin yang perlahan di bahagian tengah semenanjung Malaysia, dan di bahagian ini kita menjangkakan akan berlakunya penumpuan angin, dan ianya adalah faktor yang menyebabkan pembentukan awan aktif yang boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap pada sebelah petang nanti. Jadi kadar hujan akan terbentuk di bahagian tengah semenanjung Malaysia dan seterusnya akan bergerak ke arah barat. Jadi pada sebelah petang nanti akan berlaku kebarangkalian untuk berlaku hujan di bahagian barat di semenanjung Malaysia yang melibatkan di bahagian pedalaman di negeri Kedah, di negeri Perak, Selangor, di pedalaman di negeri Kelantan dan juga di negeri Pahang pada sebelah petang nanti. Pada sebelah petang nanti di negeri Sabah, kita masih lagi menjangkakan keadaan cuaca cerah, tiada hujan, kurang hujan pada petang nanti. Kita menjangkakan hujan hanya boleh berlaku di bahagian pedalaman di negeri Sabah sahaja pada sebelah petang nanti. Baik. Situasi yang kedua, di negeri Sarawak kita menjangkakan keadaan berlaku akan berlakunya penumpuan angin di bahagian selatan semenanjung di bahagian selatan Sarawak, maafkan saya, dan ianya adalah faktor yang menyebabkan pembentukan awan aktif seperti di semenanjung yang kita menjangkakan akan berlaku hujan di bahagian barat di negeri Sarawak pada petang nanti seperti di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, di bahagian Betong, Sibu, Mukah, di bahagian Bintulu dan juga di bahagian pedalaman di bahagian Kapit. Baik, di bahagian utara di negeri Sarawak seperti di Limbang, Miri dan juga di bahagian utara Kapit, kita menjangkakan kebarangkalian untuk berlaku hujan adalah rendah pada sebelah petang nanti. Baik, ini saja laporan yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari
melalui Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian saya daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Met Malaysia dan padat dengan pengisian bermanfaat pagi ini untuk Selamat Pagi Malaysia. Kita ingin berbicara lebih lanjut tentang The Muslim World Women Summit 2024 ataupun persidangan wanita Muslim sedunia 2024 bersama kami pagi ini. Terus ingin kita tanyakan kepada tamu khas di studio, bertuah sekali kami dapat berbicara dengan yang berhormat Datuk Sri Dr. Nurani Ahmad, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, juga merupakan President of the World Muslim World Women Summit. Bersama kami juga pagi ini Dr. Laila Rani, Datuk Dr. Haji Raja Muhammad yang merupakan pengerusi Muslim World Rania. Usaha berterusan YB Datuk Seri, terima kasih kerana sudah bersama kami pagi ini. Terima kasih Dr. Laila. Terima kasih. Kita teruja untuk berkongsi usaha berterusan untuk memperkasakan potensi dan juga apa antara yang boleh kerja yang boleh digarap oleh kaum wanita. Mungkin Datuk Seri boleh berikan sedikit mukadimah kepada para penonton sebab kita dah lama tidak dapat melihat summit ataupun conference begini. Jadi pengenalannya Datuk Seri, silakan. Summit ni kita akan buat in 3 stages, 3 peringkat. Yang pertama, 23 hari bulan ni, insya-Allah kita akan laksanakan, kita akan anjurkan the Rania Award. Okay. Rania Award. Lepas tu 27 hari bulan, insya-Allah kita akan buat soft launch. Dan selepas bulan 6, at the end of June, kita akan buat the convention itself. 3 hari 2 malam. Betul. Kan? 3 hari 2 malam. Dan intipatinya, sebab yalah, YB Datuk Seri memang cukup kenal dengan bagaimana cabaran wanita di negara juga di peringkat global. Tapi dari segi penganjuran acara itu, Dr. Laila, apa yang diperhalusi untuk isian acara itu nanti? Okey, objektif kita for the Muslim World Women Summit, kita menyediakan platform kepada wanita-wanita di Malaysia ni untuk meneroka potensi mereka dan memberi peluang dan ruang pada mereka untuk menceburi bidang-bidang yang mereka berminat, especially mengenali wanita-wanita yang berjaya di kalangan negara-negara OIC kita. Kita ada 57 negara OIC ya. Okay. Jadi networking tu penting. Ya, betul. So that is the main objektif kita, memberikan platform kepada wanita-wanita. YB Datuk Seri, dengan pastinya dengan penglibatan negara-negara antarabangsa ini, banyak isu yang boleh ditukar dan ialah mendapat pandangan dari pelbagai negara anggota. Apa secara peribadinya, apa yang Datuk Seri ingin lihat sendiri dalam persidangan kali ini? Yang kami harapkan adalah networking. Networking antara peserta daripada Malaysia dan peserta daripada antarabangsa ini. Tadi doktor ada menyatakan bahawa banyak negara akan terlibat. 57 countries will be involved. Daripada 57 negara tersebut, kita akan ada penyertaan ataupun talk by mereka yang mewakili negara-negara tersebut. Okay. Dan
kita bercakap mengenai Rania Award lah terdahulu. Rania Award 23 hari bulan ada 15. 15 akan menerima anugerah tersebut daripada Datuk Seri Wan Azizah. Oh, wow. Ya. Dan ketika itu, 6 daripada negara luar. Dia akan hadir bersama dengan kita, ada 18 negara. Betul. Yang akan bersama dengan kita pada malam tersebut. Dan 6 penerima daripada luar, termasuklah ada Minister of apa ni, daripada Senegal. Minister daripada Senegal. Minister of Justice daripada Senegal. Akan bersama dengan kita juga. Dan saya nak kongsikan juga penerima daripada dalam negara. Ya, pastinya. Penerima dalam negara, Datuk Seri Azalina adalah salah satu daripada mereka sebab dia telah membanggakan negara kita, terutamanya berkaitan dengan Sulu dan sebagainya. Dia telah membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan Tan Sri Zarina Anwar, Tan Sri Mazlan Othman. Oh, wow. Itu antara penerima-penerima yang akan menerima award tersebut. Dan yang lain-lainnya adalah prominent people daripada luar-luar negara. At least apa yang kita boleh jadikan platform ini adalah networking. Sebab networking ni selalunya sukar untuk kita dapati dan kita garap. Kita terpaksa pergi ke luar negara untuk berjumpa dengan mereka. Tapi di platform ini, di perjumpaan yang kita akan adakan di Malaysia ini, semua akan berkumpul di Malaysia. Mereka akan datang ke Malaysia. Itulah masanya, terutamanya apabila kita bercakap mengenai ekonomi. Ekonomi ni kita wanita ni ramai yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam ekonomi, secara formal dan tidak formal. Tetapi kita masih lagi ke belakang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dan dengan lelaki bersih. Cabaran itu masih ada. Cabaran itu masih ada, betul-betul. Cabaran itu masih ada lagi. Dan Dr. Lala, sebagai pengurusi Muslim World Rania, melihat sendiri dan menggabungkan sendiri, melihat wanita-wanita ikonik yang YB Datuk Seri sebutkan tadi dari dalam negara yang akan diberikan anugerah yang juga diiktiraf dari luar negara. Di Malaysia ini, apa antara kelebihan yang doktor sendiri lihat dapat para wanita kita sebenarnya ambil peluang supaya mereka juga dapat menggarap kejayaan di peringkat antarabangsa? Okey, pertama sekali kita nak cakap ialah dekat Malaysia ni Malaysia adalah sebuah negara yang sangat peace. Jadi kita mengadakan upacara seperti Muslim World Women Summit dekat Malaysia, kita dah tuan rumah. Dan alhamdulillah dengan inisiatif kita ni, Pejabat Timbalan Perdana Menteri sangat berbesar hati untuk menerima event ini di bawah kementerian, naungan kementerian. Dan kita ada juga Kementerian Wanita juga dan juga Kementerian Pelancongan turut bersama-sama. Jadi selain daripada negara Malaysia, kita menjadi negara yang contoh kepada negara-negara Islam ni. So, kenapa kita tak boleh jadi tuan rumah? So, jadi kami mengambil inisiatif ni. And paling penting adalah upacara ni dilakukan sebab kita nak mengadakan perdagangan di antara negara-negara Islam ni. Sebab banyak produk, banyak import dan ekspor berlaku di antara negara-negara yang bukan Islam. Sedangkan kami di negara-negara Islam ada banyak, begitu banyak produk yang tidak diketengahkan. Jadi bila kita menyediakan platform seperti ini, jadi semua negara dapat melihat apa sendiri di kalangan 57 negara. Contoh saya bagi Somalia. Ada the best honey, madu, tapi tidak siapa tahu. Tapi mereka masih mengimport di negara China. Mereka masih mengimport di negara India. Kenapa kita tak membantu negara-negara Islam kita? Kenapa duit itu tidak mengelilingi negara-negara Islam ini? Jadi itu salah satu objektif kita. Dan lainnya, selebihnya adalah motif untuk membawa wanita untuk travel ke negara-negara Islam ni untuk membawa produk-produk mereka. So, dan dari apa yang Dr. Lala sebutkan, yang Mohd Datuk Seri Datuk pernah memegang begitu banyak portfolio dalam kementerian. Apa yang membolehkan seseorang wanita itu dapat menggarap profil kepimpinan dalam cabaran yang begitu banyak? Support sistem kita bagaimana sebenarnya?
Kita beruntung kerana berada di Malaysia, di bawah kerajaan sekarang memang banyak support system yang kita berikan. Tahun lepas contohnya dalam bidang ekonomi, macam-macam insentif yang telah di-offer ataupun diberikan kepada wanita untuk kembali bekerja. Sebab kalau nak kita melihat populasi wanita ni di peringkat pengajian awam dengan swasta memang tinggi. Betul. 70%. Yeah. Tapi bila masuk ke dalam labor force, dia kurang. Dia masih lagi kurang. Kalau kita banding, walaupun ada peningkatan. Dalam tahun lepas, contohnya 55.9%. Mm-hmm. As compared to a year before that, 55.5%. Correct. Tapi kita harapkan 60%. By next year, 60%. Kalau kita bandingkan dengan kaum lelaki, 80% dah population diorang yang dah bekerja dalam labour force. Mm-hmm. Sebab itulah, tapi we have some intelligent people out there yang ambil keputusan untuk berada di rumah, yang bekerja daripada rumah, tapi mempunyai kepakaran yang pelbagai, yang mungkin sebab itulah kerajaan sekarang melakukan pelbagai insentif agar mereka kembali semula bekerja, termasuk taska lah, macam-macam lah yang yang diberikan ataupun diberi insentif oleh pihak kerajaan. Tapi cabarannya sudah semestinya masih ada. Mereka merasakan bahawa kadang-kadang taska tu too expensive for them to send the kids to taska. Jadinya mereka rather ataupun lebih rela bekerja daripada rumah sendiri. Sebab itulah kita mengharapkan employer terutamanya memberi kemudahan supaya terutamanya pekerja-pekerja daripada wanita ini bekerja daripada rumah. Support system penting dan encouragement daripada pihak kementerian, pihak swasta juga sangat penting bagi kita memberi galakan ini kepada wanita. Tapi wanita have the best brain tau. Mungkin bunyi bias tapi saya setuju Datuk Sri. Baik, dalam seminit masa berbagi, kalau boleh kita nak sambung, tapi atas kesetujuan masa Datuk Sri, Dr. Laila, Dr. Laila mungkin boleh boleh berikan infonya kepada para penonton dari segi aturan acaranya bila yang akan berlangsung dan bagaimana mereka boleh mengetahui lebih lanjut tentang acara ini. Okey, sila layari website www.muslimworldwomensummit dan kami sangat mengalu-alukan semua wanita untuk datang untuk menjari majlis dan mengambil peluang untuk belajar and especially networking and tak semestinya perempuan sahaja, wanita sahaja. Betul. And we need men as well, please welcome. So anything you can just call us 03-268-10037. Sedikit masa Datuk Sri dalam 30 saat barangkali, kata-kata semangat Datuk Sri kepada wanita di luar sana, apa juga bidang cabaran kerjaya mereka, apa yang Datuk Sri boleh katakan kepada mereka pagi ini? Monday morning ni Datuk Sri. Silakan. Terutamanya kepada summit ini, saya ingin menggalakkan semua orang untuk menyertai kami. Bersama dengan kami, insyaAllah kita akan kongsikan segala potensi-potensi networking. Sebab saya keep on talking about networking. Sebab networking itu sangat penting. Betul. Untuk kita menjangkau luar daripada Malaysia ini sendiri. Sebab kita punya peluang bukan sekadar di Malaysia. Betul. Tapi satu dunia. Termasuk terutamanya di negara-negara OIC ini. Dan ini bukan pertama kali kita laksanakan. Ini adalah tahun ke-10 kita laksanakan. Dan insyaAllah akan lebih gah lagi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Sri. Terima kasih Dr. Laila kerana sudah bersama kami. Kita nantikan update kemaskini ataupun jemput datang lihat apa yang terbaru. Untuk jangan lupa laman web telah pun diberikan oleh Dr. Laila sebentar tadi, dan kita akan kembali selepas ini. Selamat pagi Malaysia, jangan ke mana-mana. Selamat pagi Malaysia akan bersiaran dari Kompleks Kraf Jalan Konle, Kuala Lumpur. Sempena Hari Kraf Kebangsaan 2024 pada 22 dan 23 Februari dari jam 8 pagi hingga 10 pagi dengan pelbagai pengisian menarik mempromosikan seni dan kraf tangan Malaysia. Ini Kraf Malaysia. Saksikan di TV1, berita RTM dan RTM Klik. Jumpa di sana.
Baiklah, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi hari ini kami bawakan tilam untuk anda. Seperti biasa, tilam herba nak berikan promosi kepada anda penonton Selamat Pagi Malaysia. Ada harga istimewa dan pastinya yang perlu kita tahu adalah keistimewaan dan juga kebaikan menggunakan tilam herba. Seperti biasa, saya bersama dengan Zaitun hari ini. Zai, apa yang nak dikongsikan pada hari ini? Saya dengar ada harga khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada Ridwan dan juga terima kasih kepada semua penonton setia Selamat Pagi Malaysia. Kerana apa? Anda memang orang yang sangat-sangat bertuah hari ini kepada yang menonton. Okey, saya nak bagi tahu ya, kita ada harga istimewa untuk anda semua. Tapi sebelum itu, anda boleh ambil dulu nombor telefon kami iaitu 019-4144-288 ataupun di kaca TV anda boleh ambil gambar dan simpan nombor telefon kami. Boleh miss call ataupun boleh WhatsApp kami. Mimpi tak berakhir dengan Fame. Apa yang kami tawarkan semestinya istimewa untuk anda semua. Ini merupakan tilam herba. Bukan sahaja pertama di Malaysia, malah pertama di dunia. Apa istimewa tentang tilam herba ni? Dekat luar ada macam-macam jenis tilam. Semestinya ada yang bertanyakan, apa yang istimewa? Untuk pengetahuan anda, yang kami tawarkan ini, dia ada herba-herba seperti ginseng, ada daun semambu, lada hitam dan kita ada juga aroma-aroma seperti aroma yang kita gunakan untuk minyak wangi. Kita ada lavender, jasmine dan juga rose. Ini dia herba-herba yang anda nampak di kaca TV yang kita letakkan dalam tilam supaya anda mendapat manfaat tersebut. Kan daun semambu ni sebenarnya sangat-sangat popular dalam kalangan masyarakat dulu-dululah kan. Secara tradisionalnya boleh membantu untuk membaik kualiti tidur anda dan juga apa yang paling penting daun semambu ni supaya bila kita tidur dekat bahagian belakang tak rasa panas. Ada setengah orang kan bila tidur bangun pagi rasa kenapa belakang ni berpeluh-peluh je rasa. Rasa orang kata sentiasa berpeluh-peluh. Lepas tu rasa macam merensek je kat bahagian belakang ni. Mungkin disebabkan tilam anda tu tilam fabric yang digunakan. Tetapi daun semambu ni berbeza. Meh sini saya tunjukkan secara dekat. Silakan. Jom. Okey, Ridwan. Boleh. Ridwan boleh duduk. Okay. Ridwan rasakan keselesaan tu. Ridwan boleh berkongsi sebagai seorang yang merasakanlah duduk ke atas ni. Apa rasa dia, Ridwan? Bahagian atas dia lembut tetapi bawah dia sedikit padat. Apa fungsi dia untuk bagi rasa sebegitu? Okey, ini yang kita berikan kepada anda. Kenapa tilam ni bukannya tilam yang terlalu empuk? Kerana bila terlalu empuk, bila anda baring, badan anda akan tenggelam. Jadi dekat bahagian belakang tu dia akan membuatkan kita punya struktur ataupun posisi dalam keadaan yang tidak betul. Berbeza dengan apa yang kami tawarkan adalah separa empuk dan juga separa padat. Tilam ni walaupun tak ada spring tetapi kita berikan padat dia sebab itulah penting kerana apa anda kena dapatkan supaya bila anda tidur badan anda ni masih lagi merasa keselesaan. Jadi bila bangun pagi itu kan walaupun 2 jam tidurnya tetapi masih lagi rasa bertenaga. Tetapi sebenarnya kan kita dah makin berusia ni tidur itulah yang paling penting kena berkualiti. Baru cakap dengan Ridwan tadi kan tentang tidur berkualiti. Ini sangat penting tetapi kalau dulu-dulu kan orang banyak pakai tilam spring. Betul. Bila dah lama sakit pinggang. Tapi ini kalau tadi Zai cakap tak pakai spring, dia pakai apa dalam ni? Dia jadi separa padat tu. Itu yang paling penting. Kerana apa? Untuk pengetahuan anda, kita pakai herba ni yang akan memberikan pertama sekali manfaat kepada anda. Yang kedua, yang kita berikan ini di bawah ini yang paling penting. Okey, kita letakkan yang korang takkan jumpa, yang anda takkan jumpa di luar adalah kerana apa? Kita tawarkan dalamnya. Okey, kepada mereka yang baru sahaja menonton, mungkin nak tengok kan. Dalam dia ni ada apa ni, Zai? Kami tawarkan kepada anda, dalam ni ada juga sabut. Bagi mereka yang ada bajet lebih, kalau anda nak dapatkan tilam yang berkualiti, kita buat kajian demi kajian dan kami jumpa yang sabut ni merupakan antara material yang terbaik untuk anda mendapatkan kualiti tidur. Zai jamin, anda memang takkan jumpa di luar, hanya di Herbal Fame yang mengeluarkan ni.
orang kata layer yang kedua kita sediakan sabut kepada anda. Penting untuk anda dapatkan tidur yang berkualiti supaya apa? Anda rasa bertenaga. Dan walaupun tilam kami ni diperbuat daripada herba, tak ada pun bau-bau herba kan? Tak ada pun macam bau-bau yang orang kata yang tidak tak boleh menyenangkan. Tidak menyenangkan. Ya. Yang paling penting sekali kita berikan kepada anda, kalau kita perhatikan layer yang pertama ni, anda boleh rasa ada emboss ataupun dia ada timbul-timbul. Okey, jahitannya. Ini yang paling penting, fabriknya, supaya apa? Anda mendapatkan keselesaan. Boleh nampak tak? Ha, kalau kita duduk ni, bayangkan betapa selesanya. Lagilah kalau kita baring. Okey, harga yang kami tawarkan kepada anda sangat-sangat istimewa. Kenapa? Promosi. Okey, ambil dulu nombor telefon kami di kaca TV anda. Anda boleh screenshot ataupun boleh ambil gambar, boleh miss call kami, boleh WhatsApp kami dan kami akan bantu selanjutnya. Apa yang kita berikan hari ini adalah dua jenis tilam. Satu, tilam Zalina, di mana yang ini anda boleh dapatkan dengan harga serendah RM1,399. Hari ini beli satu percuma dua, iaitu kalau anda beli satu tilam, kita berikan percuma dua bantal herba. Di mana anda boleh dapatkan bantal herba ni kalau nak beli dekat luar, satu sahaja, satu unit dah RM200.50. Kalau dua unit dah RM500. Tetapi kepada anda, kami tawarkan secara percuma untuk sesiapa yang buat pembelian hari ini. Okey, anda terus buat pembayaran, boleh nampak nombor akaun tadi, terus sahaja. Buat pembayaran ataupun nak buat tempahan, kita dah buka tempahan untuk raya. Dan kalau untuk yang sabut ni pula macam mana Zai, harga dia? Kalau dekat kilang, sebab kita ada kilang sendiri. Kalau dekat kilang, kita berikan dengan harga RM2,399. Tetapi, okey, kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, anda tukarkan tilam lama dengan tilam baru, kita bagi potongan RM500 dengan harga serendah RM1,799. Anda akan dapat waranti 10 tahun. Tilam berketebalan 8 inci, tilam sabut dua layer. Ni saya nak tunjukkan dekat atas ni yang paling penting ni, ha, kita berikan kepada anda, ada corak-corak emboss tu, okey, yang timbul supaya anda mendapatkan keselesaan. Fabrik ni yang paling penting supaya bila anda tidur dekat bahagian belakang tidak terasa panas. Okey, akan rasa nyaman je. Sebab apa? Fungsi daun semambu yang kita berikan kepada anda. Ingat, harga ini RM1,799 dan kita belanja lagi, kita tanggung lagi. Apa lagi? Penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Wow. Percaya cakap Zai, biasa kat luar aku nak beli tilam ni, hantar kat rumah dah RM200. Betul. Charge lori. Kita tengok harga ni, Allah nak kena fikir pula charge lori kan? Ya, bertambah-tambah lagi harga. Tak perlu. Kepada anda semua, kita tanggung. Okey, untuk orang semenanjung Malaysia, kita akan hantarkan ke depan rumah anda. Okey, nak dapatkan katil pun tak ada masalah. Kita ada satu set dan kita tolong anda untuk pasangkan seperti biasa. Dan apa yang anda perlu buat sekarang ini, hanya telefon sahaja kami, tukarkan tilam lama. Sebab kita pergi rumah ke rumah. Kita dapati bahawa ramai sebenarnya kakak-kakak ni tak tahu nak letak tilam dekat mana. Jadi kita sediakan kepada anda satu servis, okey, di mana kita ambil tilam lama dan kita gantikan dengan tilam baru. Anda dapat potongan RM500. Jadi inilah peluang untuk anda dapatkan sekarang. Sebab apa? Untuk yang menonton ini sahaja. Bagi mereka yang mungkin nak tengok dekat manakah unit pameran kami ni, kami juga ada unit pameran di Kamunting, Perak. Untuk orang-orang Perak kalau nak main bolehlah, ataupun orang Kedah, kalau datang ke Alostar ataupun Jitra, kami juga ada unit pameran Herbal Fame di sana yang anda boleh dapati sendirilah macam mana rasa keselesaan tilam. Tapi tak ada hadiah percuma. Dan anda kena bayar dengan harga kilang, iaitu RM1,800 ataupun RM2,399. Hari ini untuk anda yang menonton, kita hantarkan percuma, dapat pula kan. Kesemua inilah yang kita berikan kepada anda. Saya bukan nak beritahu apalah. Bila anda tengok sendiri kan di kaca TV, dah boleh tahu dah kalau kita tidur ni macam mana rasa dia. Jadi inilah peluang untuk anda dapatkan sekarang, dapatkan tidur yang berkualiti sesuai untuk seisi keluarga, daripada kanak-kanak, daripada orang yang baru lepas bersalin, orang yang berusia, warga emas, semuanya kami sangat-sangat alukan. Dan mimpi tak berakhir dengan Fame, dapatkan promosi pada hari ini khas untuk penonton setia Selamat Pagi Malaysia. Di nombor telefon ada tertera di kaca TV anda untuk dapatkan tilam ini bersama dengan tujuh herba
silver ini yang akan memberi kepuasan kepada tidur kita dan juga mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Terima kasih banyak-banyak kepada Zaitun kerana sudi bersama kita untuk berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan kelebihan untuk anda mempunyai tilam herba ini. Baiklah, kita berehat seketika. Kita akan ke cerita pagi negeri Sabah. Ini adalah berkaitan dengan program MCS 2024 yang mana untuk mempermudahkan urusan penduduk kampung luar bandar bersama dengan rakan pelapor Dulis yang sudah pun bersedia. Dulis, silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Cerita pagi Sabah hari ini kami bawakan secara langsung dari daerah kecil Kemabung Tenong berkenaan dengan program Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCS. Untuk bercerita lanjut mengenai program yang berlangsung pada pagi ini, bersama saya Pegawai Kewangan Persekutuan Pembendaharaan Malaysia Sabah, Kementerian Kewangan Malaysia, Puan Rafida Datuk Derin. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin Puan boleh kongsikan program yang berlangsung pada pagi hari ini. Okey, pada hari ini kita sedang menganjurkan program Mobile Community Services ataupun dengan singkatan MCS, yang mana program ini membawa perkhidmatan bersepadu agensi kerajaan, bukan sahaja kerajaan persekutuan tetapi juga kerajaan negeri dan badan-badan bukan kerajaan ke peringkat lapangan bagi menyantuni keperluan masyarakat setempat. Dan hari ini berlangsung di Kampung Alutok, daerah Tenom. Ya, difahamkan selain pada kampung ini, Puan, program ini juga turut diadakan di Kampung Rundum. Ya, betul. Kita telah melaksanakan program seumpama ini di Kampung Rundum dan telah menerima kunjungan lebih kurang hampir keseluruhan penduduk setempat, lebih kurang 100 orang dengan kehadiran 10 agensi yang terpilih saja. Dan di sinilah kita membawa perkhidmatan-perkhidmatan terkini yang perlu dinikmati oleh masyarakat khususnya dalam pendaftaran padu. Ya, mungkin impak program ini amat berkesan sekali kepada penduduk yang kurang akses perhubungan dengan adanya turun padang ke semua agensi kerajaan negeri dan badan NGO. Mungkin harapan Puan di masa akan datang dan destinasi seterusnya program ini. Okey, seperti mana kita sedia maklum, pada tahun lepas MCS telah berkunjung ke 12 lokasi dan berjaya menghimpun lebih kurang 19,000 pengunjung. Dan pada tahun ini kita telah bermula seawal bulan Januari dan sehingga hari ini, ini adalah destinasi kelima yang pada masa ini dijangkakan dapat mengumpul keseluruhan cumulatively bagi lima lokasi ini lebih kurang 6,000 lebih pengunjung. Impaknya sangat positif kerana semua pihak dapat membawa perkhidmatan ke lapangan khususnya di kawasan luar bandar yang berhadapan dengan isu-isu accessibility. So inilah yang kita mahu bawa ke masyarakat di mana kita sebenarnya friendly dari segi perkhidmatan kerajaan. Kementerian Kewangan khususnya melalui Perbendaharaan Malaysia Sabah membawa perkhidmatan ini supaya semua rakyat dapat menikmati inisiatif yang disediakan oleh kerajaan termasuklah yang diumumkan dalam bajet 2024. Baik Puan, terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Sekian saya cerita pagi Sabah hari ini. Kita kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih dulu atas laporan dari Sabah tadi dan seterusnya kami ingin bercerita tentang apa yang perlu dibawakan untuk Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Bersama kami pagi ini Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran untuk Jamu Jelita. Atira datang dengan dua produk untuk pagi ini. Pertama adalah untuk kesihatan tubuh badan. Tubuh badan dan kedua adalah untuk kesihatan kulit. Betul. Okey, tapi mungkin Atira berintro yang pertama dahulu. Silakan Atira. Okey, terima kasih banyak Zaliha. Assalamualaikum buat semua penonton. Selamat Pagi Malaysia. Okey, hari ini sebenarnya betul cakap Zaliha. Acara datang ke set Selamat Pagi Malaysia. Kita bawakan dua produk iaitu Lemon Curve dan juga Puat Beauty Net. Sebab hari ini Atira berbesar hati nak berkongsi kepada anda tentang bagaimana nak capai berat badan ideal dengan amalkan gaya hidup sihat. Sebab kita tahu bila bercakap tentang pasal berat badan ideal ini adalah merupakan isu yang daripada dahulu tidak pernah selesai. Masalah berat badan tidak ideal, masalah berat badan berlebihan adalah isu yang sentiasa ada dan tidak pernah habislah. Dan kalau anda nak tahu hal ini terjadi oleh kerana apa? Kerana diri kita sendiri. Tepuk dada tanya selera orang kata. Sebab kita ni kalau bercakap tentang baru-baru ni acara baca di Keratan Akhbar, 1/2 daripada rakyat Malaysia ada masalah berat badan berlebihan dan terjadi kenapa? Kerana makan berlebihan. Kalau dah berat pun berlebihan terjadi kerana makan berlebihan dan sesetengah individu beranggapan bahawa budaya makan kita ni adalah salah satu perkara yang
yang tidak boleh untuk kita atasi ataupun elakkan. Kita sebenarnya boleh ubah cara sedemikian. Yang penting kita kena amalkan. Orang kata apa, cara pemakanan tu pemilihan bahan yang dengannya betul. Sebab kita tahu, sedia maklum, bila bercakap tentang makan berlebihan ni, banyak keburukan daripada kebaikan, Zaliha. Betul. Dan antaranya, tak lain tak bukan, kalau kita isu, kalau kita ni letak badan kita atas timbang, skala tu naik tinggi je, dia bukan menurun. Itu pun salah satu isu dia. Dan isu yang kedua, perasan tak kalau kita makan berlebihan, bila tersandar tu perut penuh, keras, terlalu kenyang, mengantuk, naik tangga pun tercungap-cungap. Sebab tu Atira cakap, makan berlebihan lagi banyak keburukan daripada kebaikan. Dan salah satu juga keburukan dia, selain isu macam tadi, berat badan tidak ideal, masa itulah kita ni cangkuk seluar pun dah kena turunkan sikit zipnya sebab terlalu penuh perut tu. Dan sebenarnya dia tidak menjadi masalah. Semua orang suka makan, Atira pun suka makan, tapi bagaimana cara kita menerima makanan itu dalam badan kita. Dan kita ni sepatutnya makan 3 kali sehari, setengah orang 5 kali sehari. Itu kalau 5, boleh 6 kali, belum kita makan manis, makan yang berkolesterol dan sebagainya. Dan setengah perkara itu menyebabkan kita ada masalah penyimpanan sisa makanan di dalam usus besar kita. Bila tersimpan, tidak lawas, dan secara tidak langsung hal itu menyebabkan kita ada masalah kesihatan. Punca penyakit daripada apa yang kita makan, we are what we eat. Apa yang kita makan melambangkan taraf kesihatan perut kita. Sebab tu kita kalau boleh, fakta pun dah kata, kajian pun dah cakap, kita kena makan 25 ataupun 30 gram serat dalam rutin harian. Tetapi kebanyakan rakyat Malaysia kurang gemar makan buah, kurang makan sayur, dan hal itu menyebabkan yang kita makan tadi itu 4 kali itu tak seimbang dengan apa yang keluar. Ada yang makan makan hari-hari, lepas 3 hari baru melawas, baru membuang. Dan sebenarnya hal itu saya tidak langsung menyebabkan kita ada masalah kesihatan seperti susah lawas, sembelit. Kita ada masalah kadang-kadang itu saya tidak langsung perasan tak, kita ada masalah toksin yang banyak bau badan. Pun salah satu berpunca kerana pemakanan kita. Jadi sebab tu kita bawakan produk Lemon Curve ni, yang mana Lemon Curve adalah salah satu produk yang jamu kita formulasikan lengkap dengan sumber detox semula jadi. Kalau tengok dekat tepi botol ni, kita menggunakan teh hijau. Semua orang mesti tahu, rakyat Jepun gemar minum teh hijau. Sebab teh hijau, dia selain rendah kalori, dia juga bantu beri antioksidan dan baik untuk sistem ketahanan tubuh kita dan juga baik untuk kita punya sistem penghadaman. Dan kita menggunakan ekstrak juga teh hijau. Kita ada Garcinia Cambogia, ada Guarana dan ada bahan-bahan lain yang bantu menyingkirkan lebihan makanan, bantu singkirkan toksin dan juga bantu untuk kita ada sistem penghadaman yang sihat. Dan apa yang bagus tentang produk Lemon Curve ni, Zaliha, ini adalah produk kita kan, kalau tengok di kaca TV versi secik. Kadang-kadang kita ni dekat kat luar, selagi nak bulan puasa ni, memang banyaklah kita nak kena attend iftar-iftar yang makannya terlalu sedap. Yes. Daripada blok A ke blok B, makanan dia semua kita nak rasa. Lepas tu bila balik rumah, perut kita tak sedap, meragam. Dan setengah orang yang mana tidak ada masalah dengan penghadaman, memang mudah, senang je lepas ni boleh terus ke toilet. Tapi buat orang yang ada masalah penghadaman, ini fakta ya, ramai, terutama golongan berusia 50-an dan 60-an, ada masalah sistem penghadaman yang lemah oleh kerana metabolisme badan yang dah merendah. Bila metabolisme badan kita merendah, kita memang ada masalah susah nak lawas. Jadi sebab tu lepas je makan macam-macam tadi tu, kita share kepada anda semua, boleh bancuh Lemon Curve ni. Sebab Lemon Curve ni kita dah formulasikan versi secik, boleh masuk dalam beg, kakak-kakak boleh masuk dalam beg, lepas makan macam-macam boleh bancuh. Dan sedikit demo dari Atira, yang depan Atira ni kita nak tunjuk bagaimana, sebab ramai yang tanya macam mana sebenarnya maksud Atira minuman fiber ni boleh bantu kita melawas, bantu singkirkan lebihan makanan. Okey, depan Atira adalah air dan ataslah, kalau perasan, lapisan atas tu adalah minyak. Jadi anda boleh bayangkan minyak itu adalah toksin, sistem makanan dalam badan kita yang hari demi hari kalau kita tak singkirkan, tak keluarkan, dia akan menebal, bukan berkurang. Usus kita ni kalau kita makan-makan-makan penuh, dia tidak berkurang kalau kita tak membuang. Jadi sebab tu kita formulasikan produk Lemon Curve ni dengan menggunakan sumber detox semula jadi, ada teh hijau, ada Garcinia Cambogia, ada Guarana. Dan cara dia adalah bagaimana permulaan dia, kalau anda minum, kesannya adalah seawal 4 hingga 6 jam. Jadi anda boleh bayangkan ini adalah larutan, larutan daripada Lemon Curve yang kalau anda baca boleh jadikan sebagai air lah. Dan kita letak di atas larutan air yang ada minyak ni. Dan bagaimana cara sebenarnya Lemon Curve ataupun minuman serat Lemon Curve ni bertindak untuk singkirkan lebihan makanan adalah, anda boleh lihat bagaimana mana serbuk-serbuk tu, dia serap dulu, dia kumpul semua dulu, dia kumpul semua sisa makanan kita, kemudian dia akan singkirkan melalui pelawasan. Masalah pelawasan ni nampak je macam isu remeh, tapi ramai ya dekat Malaysia, boleh buat research sendiri berapa ramai yang ada masalah pengalaman. Jadi kalau anda yang nak berat badan ideal, mahukan seluar yang boleh pakai, tak payah cangkuk-cangkuk tersekat-sekat pinggang, nak cangkuk baju senang. Lepas ni Puan Atira, saya minum Lemon Curve ni, alhamdulillah perut semua dah makin kempis. Anda boleh dapatkan Lemon Curve, sebab ini adalah salah satu pengguna yang amalkan produk kita juga berkongsi bahawa
penggunaan Lemon Curve dah bantu boleh dapatkan berat-berat ideal. Okey, ini sebelum dan kalau nak tengok selepas, kita terus tunjuklah, jangan buang masa. Selepas amalkan produk Lemon Curve dari Jamu Jelita. Dan kalau anda yang mana nak mencuba, kita ada dua saiz. Untuk yang saiz besar ni ada penggunaan 20 secik, yang ini adalah 10 secik. Dan anda boleh amalkan kaedah satu hari satu secik untuk dapatkan berat-berat ideal, untuk bantu singkirkan lebihan makanan, singkirkan toksin, dalam masa yang sama bantu untuk kita ada perut yang selesa. Sebenarnya kesihatan perut sangat penting, sebab punca penyakit pun daripada perut kita, daripada apa yang kita makan. Dan dari kesihatan dalaman, kita ingin juga tentang penjagaan kulit. Jadi apa yang Atira boleh kongsikan dengan para penonton? Okey, tadi kita dah bercakap serba sikit tentang produk penjagaan badan. Bagi Atira, tak lengkap kalau kita tak jaga kulit juga. Seimbang orang kata dah jaga badan, kulit pun kena jaga. Dan bagi Atira, sesengah orang beranggapan bahawa ada kulit yang putih ni merupakan salah satu benda yang penting. Sebenarnya bagi Atira, itu adalah bonus saja. Kulit yang sihat main peranan. Sebab ramai yang beranggapan bahawa sesengah produk yang boleh bagi kesan pantas adalah produk terbaik untuk amalkan, tapi sebenarnya tidak, sebab ramai je yang ada masalah kesihatan kulit oleh kerana amalkan produk yang sebarangan. Jadi sebab tu kita formulasikan produk Puat Beautiness ni khas untuk mereka yang ada masalah juragat, kulit kusam dan kulit tak sekata, dan juga masalah jerawat. Sebab dalam ni kita formulasikan dengan menggunakan sarang burung, sebab tu nama dia bird nest. Sarang burung mempunyai banyak kebaikan untuk kulit, selain baik untuk merenew, orang kata apa, memperbarui sel kulit baru. Sarang burung mempunyai banyak kebaikan juga untuk rambut, untuk kuku kita. Kita jadi perempuan ni, rambut gugur, kuku kita pecah-pecah, kadang-kadang kulit kita tu kalau tak tersilap sikit pilih produk je naik jerawat dan sebagainya. Dan ini adalah produk yang lengkap dengan beauty oligo, ada hitayon, ada juga delima. Kalau yang mana sensitif dengan collagen, anda mahukan produk penjagaan kulit yang tidak mengandungi collagen tapi ada kebaikan banyak untuk kesihatan kulit anda, untuk mencantikkan kulit anda. Dalam ni lengkap dengan vitamin C, ada sarang burung. Dan saya nak tunjuk sikit kepada anda. Okey, sebenarnya tepi Atira ni adalah larutan betadine. Sebab selalu setiap kali kalau Atira pergi mana-mana orang kata apa, live show, kita akan promote bahawa produk Beautiness ni lengkap dengan vitamin C, lengkap dengan beberapa antioksidan. Sebab kita sedia maklum, Malaysia memang merupakan negara yang cuaca dia ada panas, panas lembap lah, orang kata kejap hujan, kejap kering, dan perubahan cuaca menyebabkan ramai yang ada masalah kulit tu kering, kulit tu naik jerawat dan sebagainya. Okey, depan Atira ni ada larutan betadine tau, air yang gelap. So kita nak tunjuk demo sikit kepada anda bahawa dalam produk Puat Beautiness ni memang lengkap dengan kandungan vitamin C dan juga kaya dengan antioksidan. Dan apa yang kalau anda nak tahu, kenapa antioksidan sangat penting untuk kulit kita? Sebab kita hari-hari terdedah dengan radikal bebas, pencemaran, kotoran, boleh jadi asap rokok pasangan kita, debu-debu yang boleh menyebabkan kulit kita bermasalah. Jadi sebab tu kita perlukan minuman yang tinggi antioksidan untuk menyeturkan radikal bebas, untuk bantu melindungi kulit kita dari apa-apa pun masalah yang menyebabkan kulit kita bermasalah. Jadi sedikit perkongsian pada Atira hari ini, kalau anda yang berminat untuk dapatkan dengan harga promosi untuk pembelian hari ini, boleh terus WhatsApp 013-3535-753 ataupun jangan lupa follow TikTok kita, Jamu Jelita Malaysia. Atira akan live daripada pukul 2 sampai pukul 5 setiap hari untuk harga promosi. Dan kalau nak dapatkan berat badan ideal, nak dapatkan kulit yang cantik seperti kulit kita punya pengguna ini yang mana dulu ada masalah juragat, alhamdulillah menggunakan produk Puat Beautiness pun dah tidak ada lagi masalah juragat. Jadi kalau nak kulit cantik, nak badan cantik, nak dapatkan berat badan ideal, laki perempuan boleh amalkan, boleh dapatkan Lemon Curve pack besar RM59, pack kecil RM35. Produk Puat Beautiness berharga RM39.90, boleh diamalkan oleh laki dan wanita. Dan nak dapatkan, boleh terus dapatkan di Jamu Jelita Malaysia, kita punya Shopee, dan juga belian di website kami di www.jomba.my. Dan sedikit pengurusan dari Atira, kedua-dua produk ini merupakan produk ada uji kaji makmal, produk mendapat pengkelasan makanan serta produk yang diiktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai superhead brand. 12 tahun di pasaran, sehingga hari ini kami masih terkenal dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Dan dalam 30 saat berbaki ini, silakan Atira sekali lagi promosikan. Nak dapatkan produk kita tadi, kita ada di Kaca TV ada kongsikan stokis juga. Kita ada stokis di seluruh Malaysia. Boleh terus dapatkan dengan hubungi stokis kami. Dan juga nak tahu lebih lanjut, jangan segan-segan, boleh terus hubungi 1-800-88-5510 ataupun WhatsApp Atira di 013-3535-753. Nak harga promosi senang, follow TikTok kita Jamu Jelita Malaysia dekat live, memang harga murah-murah. Banyak semualah lengkap maklumatnya. Terima kasih Atira kerana sudah bersama kami. Harap dapat jumpa lagi selepas ini, dan kita berehat seketika kerana kita akan mengetahui lebih lanjut tentang satu produksi khas yang akan menemui para penonton sebentar lagi. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran dari Kompleks Kraf Jalan Konle, Kuala Lumpur, sempena Hari Kraf Kebangsaan 2024 pada 22 dan 23 Februari dari jam 8 pagi hingga 10 pagi dengan pelbagai pengisian menarik mempromosikan seni dan kraf tangan Malaysia. Ini Kraf Malaysia,
Saksikan di TV1, berita RTM dan RTM Klik. Jumpa di sana. Ada ketika sebuah janji suatu zaman kanak-kanak adalah janji fantasi, bukan realiti. Kenangan masa kecil memang susah untuk dilupakan. Namun ia tetap mekar bagai mewangi bunga. Ada yang gagal membina walau kita ukir nama. Kerana jodoh tetap milik yang maha mencipta. Itu dia trailer drama terbaru yang akan disiarkan di TV OK sebanyak 20 episod ya. Drama yang bertajuk Di Bawah Pokok Ceri. Dan bersama kami pagi ini pengarah dan pelakonnya, kita terus perkenalkan Ridwan. Kita bersama dengan Encik Asri Bakyu iaitu pengarah, dan juga kita bersama dengan Wafarina yang juga merupakan pelakon. Dan selepas ini kita akan juga bersama dengan seorang lagi pelakon yang membintangi 20 drama bersiri 20 episod ini. Mungkin kita nak dapatkan sedikit sinopsis awal tentang drama Di Bawah Pokok Ceri ini. Silakan, Cik Bayu. Di Bawah Pokok Ceri ini sebenarnya adalah satu kisah bagaimana janji yang dibuat di zaman kanak-kanak. Jadi, bagaimana penceritanya adalah semua manusia ada kenangan. Dan kenangan itu dibawa oleh Syahrul sehingga ke besar. Dan dia mencari gadis yang dia suatu kecil dia bermain bersama, dan dia suka dengan gadis ni, dia suka dengan Safia apa benda semua. Dan bila besar dia mencari Safia, cuma dia berpegang pada satu, Safia ada satu karakter iaitu dia bersin tak habis. Dia bersin tak habis. Jadi bila bersin tak habis tu, dia siapa gadis yang bersin tak habis, itulah gadis yang dicari. General komedi ataupun general apa? Dia general dia light je, dia light. Dia musical. Dia sebenarnya dia adalah musical. Okay. Di mana Syarul seorang pemuzik yang ingin menjadi seorang pemuzik. Jadi dia akan selalu duduk pegang gitar dan dia akan menyanyi lagu apa benda semua. Dan bila itulah dia punya sifat kan. Dan sebab itulah Janji Di Pokok Ceri ini istimewanya kami buat satu OST untuk Janji Di Bawah Pokok Ceri. Okay. Dan bila dapat skrip, Wafa, apa antara pandangan awal bila lihat watak yang diberikan? Wafa, mula sekali bila tengok, Wafa sebagai pelakon, dan dalam cerita tu pun Wafa seorang pelakon. Memang Wafa dalam Wafa jadi Safia ni dia seorang pelakon yang dia tak nak dengan family dia, tak nak ikut bapa, jejak bapa dia untuk apa, jaga bisnes ke apa ke, dia tak nak. So dia nak bawa haluan dia. Jadi dia bila dah buat haluan dia, dia pula mencari juga kan, dia mencari apa ni, lelaki yang masa kecil-kecil tu kononnya semua orang bully dia, tapi seorang ni je yang backup dia, yang protect dia. Faris lah. Faris, betul. Yang dibawakan oleh Syahrul Kamal. Okey, kita juga bersama dengan Lia Natalia. Silakan. Yang membawakan. Dia punya entrance. Wow. Dia punya entrance semangat. Dia boleh tahu. Lia Natalia membawakan watak Wani dalam Wani. Drama Pokok Ceri ini. Wani, siapa Wani dalam drama ini? Saya. Hai, director saya, Mbak Yu. Hai. Okey, saya Wani ni dia kawan college kepada Safia. Diorang ni memang group lah daripada college lagi. So, wow, ada saya lah kat sini. Boleh tak? Macam ni ke hyper dekat set? Ya, dia sangat. Penghibur. Tapi karakter Wani begini ataupun lain? Macam itulah. Okay.
negatif. Kadang-kadang dalam drama ni dia macam ada antagonis sikit. Dia tak adalah macam nampak antagonis sangat. Sebab dia pun best friend juga dekat dengan Safia juga. So dengan Syarul Kamal, Faris. Maklumlah kan kita syuting tahun dah lama syuting. Syuting tu tahun lepas. So kita pun dah macam ni sikitlah. So Wani ni dia very natural, dia memang happy go lucky punya orang. Dia tak ada masalah dengan siapa-siapa, cuma dia ada sedikit perasaan dengan Faris. Berebut dengan? Tak, ni tak berebut. Tak berebut sangatlah. Tak berebut. Dia je nak. So, saya adore dekat dia. Saya suka dia. Dia je yang nak. Faris, dia daya je. Maksudnya sini pun dia cakap dia suka. Sana pun dia cakap dia suka. Jadi yang dua-dua ni tak berebut. Jadi Faris tu sebenarnya. Faris ni yang nak kena piat tinga sebenarnya. Faris ni tak ada. Yalah, tak ada. Faris dibawakan oleh Syarul Kamal. Yang juga merupakan seorang penyanyi. Maksudnya karakternya begitulah dalam drama ini. Tapi ada nama yang besar di sini. Rusdi Ramli. Betul. Jadi nama besar bergabung dengan generasi baru. Bagaimana selaku pengarahnya? Memang saya cuba buat satu dari sudut generasi yang muda dengan yang ni, sebab dia bukan saja diberi oleh Rusdi Ramli, dia diberi oleh Marissa Yasmin, Shane, apa tu, siapa yang ibu tu? Ramai pelakon yang ni, supaya orang kata apa, saling bantu membantu untuk menguatkan lagi cerita ni. And, sebab dia sebenarnya salah satu kisah adalah sebenarnya bapa Faris dengan mak Safia ni bercinta masa muda. Tapi dihalang oleh orang tua. Kemudian nak jadikan cerita, kita nak tunjuk bahawa kodak dan kadah, mereka menjadi besan. Dia punya multiple plot twist tu saya. Dia jadi besan. Tapi suami pada Rusdi Ramli tahu hubungan bapa Faris dengan isteri dia. Tapi bila dah jadi besan, okey, jadi besan. Yang bapa tak bersatu, tapi anak yang bersatu. Bila dah digabungkan para pelakon ini di set, sejauh mana kebebasan yang diberikan kepada mereka untuk ad-lib ataupun menginterpretasi watak yang mereka bawakan? Itu kebebasan saya bagi pada mereka dan saya bercerita tentang karakter mereka, apa yang perlu mereka bawa, bagaimana mereka nak hidupkan watak dan apa yang sesuai dialog untuk mereka lontarkan, itu saya serahkan kepada pelakon. Apa macam mana? Ada penulis skrip ini, dia tak nak ubah skrip yang ditulis. Ada setengah, tidak mengapa, asalkan jiwanya sampai. Dalam drama ini bagaimana Wafa? Okey. Untuk Wafa dalam drama ini, skrip untuk drama ini kebanyakannya kita orang on set. On set. Tapi cerita tu sampai. Betul. Janji tak, dia orang kata apa? Tak terkeluar. Tak lari, dia kita bergerak atas treatment. Treatment. Jadi kita dah ada treatment. Dan selebihnya kita berbincang dengan pelakon, apa lontaran dialog yang selalu berlaku. Ini kejadian selalu berlaku. Adakah ayat apa yang selalu keluar? Kalau bergaduh, ayat apa yang selalu keluar? Jadi kita bergerak atas treatment, kemudian dialog tu kita rehearsal dan boleh shoot. Apa yang Lia suka tentang karakter yang Lia bawakan? Selain daripada lebih kurang sama dengan dengan karakter sendiri. Sebab kita orang bebas. Kita orang sebab Abang Bayu bagi kepercayaan kepada kita orang untuk kita orang lontarkan dialog, untuk karakter macam mana kita nak main. Sebab kebanyakan even though kita orang macam script on set, tapi kita orang punya macam before masuk set tu memang rehearsal betul-betul. Okey tak dengan director, everything semua. So tak ada masalah lah, memang sangat senang lah dekat set. Saya rasa tak stres. Lepas tu balik pun tak adalah lewat mana. Shooting location kat mana? Macam shooting tu? Tak shooting je kita orang. Lokasi di mana? Pemilihan lokasi. Ulu Langat. Oh, nice. Ulu Langat, apa, Morib. Morib. Kemudian sekitar KL. Tapi yang best cerita ni sebab banyak menyanyi. Ialah musical. Semua nyanyi. Saya yang bukan penyanyi pun saya terpaksa nyanyi. Itulah nak tanya. Ya, kalau sumbang-sumbang tu maafkanlah ya, sebab saya memang bukan penyanyi, saya pelakon. Saya daripada Pilih Kasih kan. Jadi saya walaupun director paksa saya, itu saya kena paksa. Saya cakap bang tak payahlah. Saya cakap saya tak nak, saya tak boleh nyanyi. Nyanyi je. Sumbang pun sumbang lah. Sebab sekarang kan kehidupan dah lain. Ya. Kehidupan sekarang kalau kita pergi kedai makan kan,
kan ada orang menyanyi kat depan, ada basking. Ya. Ha, jadi kita bawa masuk elemen-elemen tu semua. So dia okey menyanyi dah kat kedai makan tu, baik dengan orang tengah makan tu kita biar aje orang makan. So menyanyi lah. Banyak collection. Collection banyak tak? Diorang tak ada masalah. Tak menyanyi, diorang memang itulah penyanyi. Wafarina bermula sebagai penyanyi. Syarul memang penyanyi. Syarul memang penyanyi. Jadi kredo watak utama adalah penyanyi. Betul-betul. Tak susah untuk Wafar lah kan? Tak susah. Dia macam... Infak lagi suka. Lagi suka. Sebab dua-dua boleh buat. Menyanyi dan juga berlaku. Dekat apa, dekat ada satu dekat Gombak dengan setapak kedai makan. Lorang menyanyi. Dah macam konsert dah tempat tu. Kat kantin. Dah macam konsert. Orang tengah makan kan. Tiba-tiba kita... apa kita pula masuk untuk shoot kan. Orang pun tengok siapa ni menyanyi semua, dan kita orang bagi Wafa dengan Syarul dengan ni habiskan satu lagu jangan sekerat. So kita orang tak potong, kita main dulu kemudian baru saya potong, saya edit. So ada idea lah untuk ambil Wafa lepas ni drama-drama yang bentuk begini. Eh boleh jalan dengan Wafa ni pementasan teater kan. Juga kita jangan kepada tuan director lah, sebab dengan plot yang dibawakan sejauh mana sebenarnya ia sampai kepada para penonton. Sebab di end of the day ataupun kesimpulannya tentang harapan, kita ada satu perasaan tu, kita nak cari orang yang kita cari tu. Jadi bagaimana ini berdapat dekat dengan hati penonton? Okey, sebenarnya kalau untuk saya kata sasar lah, sebenarnya cerita ni adalah untuk yang 35 tahun. Sebab di situ di zaman kanak-kanak di kampung. Dan saya pokok ceri ni sebenarnya, janji pokok ceri ni bukan hanya saya yang ada janji. Rasa ramai lagi yang zat lapis-lapis, boleh kata lapis saya ni ada janji di pokok ceri. Sebab masing-masing dulu main pondok-pondok, main masak-masak dan apa yang dia berjanji dengan. Sama ada dia berjumpa, adakah jodoh dia atau tidak, itu tak ada. Tapi memang ini adalah satu memori kepada mereka sebenarnya. Apa yang kalau dorang menonton cerita ni. Ada kata masuk juga scene-scene flashback dalam drama ini? Banyak ataupun? Mestilah. Banyak juga. Banyak juga sebenarnya. Kadang-kadang ada separuh-separuh scene tu adalah di pengalaman hidup saya sendiri. Lagi mudah nak mengarah. Okay. Jadikan benda tu. Abang Bayu kena dating pun pokok ceri. Patutlah. Dan bila pun bila melibatkan babak flashback ataupun imbas semula ni, bagaimana pula dengan komitmen diberikan oleh pelakon kanak-kanak kepada set? Pelakon kanak-kanak bagus dua-dua tu. Saya tertarik dengan ni pelakon adik yang perempuan tu, apa nama? Ya, Safia kecil tu sangat bagus. Yang memang saya terkejut ada satu part yang dia nak terpaksa ikut ibu dia ke Kuala Lumpur. Kemudian saya cakap dengan dia, okay, dek, lepas ni berjalan ke depan kamera, adik stop sekejap sebab sedih nak tinggalkan kawan ni. Dia pergi je depan kamera, dia terus menangis. Saya jadi macam terlupa kat sebab saya tengok adik ni terus menangis. Maksudnya dia tu sampai jiwa dia tu kan. Saya cakap, dahsyat adik ni, saya cakap kan. Saya jadi macam, wow, adik tu. Sedikit bayangan kita berikan kepada anda untuk memastikan anda masukkan dalam kalender masing-masing. Kita saksikan klip khas ini. Menarik di drama OK. Mengisahkan seorang remaja lelaki, Faris, yang bercita-cita mahu menjadi penyanyi. Terhalang dengan karis masa lampau, cinta tiga segi bapanya yang akhirnya membawa kepada kejayaan remaja tersebut. Bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi cinta lama yang kembali berputik bersama Safia. Biar saya cinta dekat awak, tak ada dulu lagi. Janji di bawah pokok ceri. Setiap Isnin hingga Jumaat, 9 malam. Sebab itulah aku tak suka dia jadi penyanyi, Zam. Macam dia lupa diri. Lepas tu pula sekarang ni saya nak kena bersihkan balik nama saya. Semestinya hanya di saluran OK. Sekarang masuk apa? Okey, tak jadi penyanyi. Okey apa penyanyi sekarang? Adakah persoalan Faris berjaya menjadi penyanyi ataupun tidak? Kena tanya atau kena tengok? Kena tengok. Jangan tanya lah. Tak ada cerita. Semua kita tak tengok. Baik. Wafa saja jadi penyanyi. Lepas itu kan? Kita tahu. Ada 20 episod. Silakan wawarkan kepada para penonton. Untuk mereka sama-sama menyaksikan produksi. Okay, jangan lupa saksikan Janji di Pokok Ceri di TV OK and My TV 110. My TV 110, Astro 146. Ya.
Jadi jadi 20 episod kami berikan kepada anda, drama bergenre sebegini. Orang kata hiburannya ringanlah. Ini adalah poster-poster yang kita berikan kepada anda semua. Bermula 21 hari bulan Februari nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu. Terima kasih kepada Encik Asri. Terima kasih kepada Wafarina dan juga Lia kerana sudi bersama kita dalam mempromosikan Janji di Bawah Pokok Ceri. Sabar nak tengok tiga-tiga menyanyi. Nak nyanyi ke? Dan juga terima kasih kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Sejak awal jam 8 pagi, kami bersiaran kepada anda semua seperti mana yang kami sering bawarkan kepada anda. Apa yang baik kami berikan kepada anda, simpan dan juga amalkan dalam kehidupan anda. Jumpa lagi esok dalam Selamat Pagi Malaysia bagi pihak penerbit Suzy Lagani dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Semoga minggu anda terus produktif. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.